you for joining Booker Class, the library application for English readers. To make it easier for you to get started, we'd like to give you a brief and practical introduction of our app. First, let me explain the ways you can use the Booker Class app. I will guide you through the registration process and then show you what the application looks like. I'll explain its structure, the levels, and how your students can use the app. I'll provide you with one of our interactive books so you can see an actual digital interactive reader and its functions that can be handy when teaching English. The Booker Class app was created for teachers by teachers. However, we noticed that the concept and the format can be used effectively by parents at home too. Now I'll show you how teachers can get started with the Booker Class app. After downloading and opening the app, you'll see a tutorial video sequence that explains what you can do in the app. In order to use Booker Class first, you have to register. As this application is also used by children, online safety is our priority. Parental gates and consent to privacy policy are required when you need to provide personal data. The first step of the registration process is to choose your profile type. As a teacher, tap on the I'm a teacher button and fill out the relevant information. After creating your account, you can add your own children to the system. It's important to know that this option is not for adding the students you teach, but for your own family members. When you click on Add Child, fill out your child's details, create a password for them, and hit Create Account. Alternatively, you can skip this part of the process. The next step is to choose your subscription. There are three options. If you want your own children to use the app at home, choose a monthly or annual subscription. The trial version on the right-hand side gives you the opportunity to try the app with your class with free access to the entire Booker Class package. This includes full access to hundreds of books, games, flashcards in the library, a teacher's dashboard access where you can register 5 students, and access to the desktop application. The trial version is available to you for 2 weeks for free. Here, you can see the many books Booker Class has to offer. To browse the library by levels, tap on the downward-facing arrow in the top right corner. Level 1 is for those who have just started to become familiar with the English language. On this level, you find picture books, nursery rhymes, songs, and easily understandable stories with simple, short sentences. As we go higher up the levels, the texts get more complex, full of useful phrases, grammar structures, vocabulary, and the content becomes more mature too. Level 4 is at the elementary level of A2. Level 5 and 6 are for teenagers at an intermediate level. These levels rely on language proficiency and the interests and preferences of the given age group with appropriate illustration styles. In the library view, you see a menu bar with different interests. When you tap on each of them, you find books relevant to that topic. The offline shelf contains all the books you have already downloaded. You can open these books offline anywhere without internet access. Gordon from Boston. With the help of the search option, you can filter books, flashcards, and karaoke songs. You can also use the search bar to find a book by title or a keyword. Our book for you is the lovely story of The Origin of Strawberries. When the book is selected, several icons are visible on the screen. At the top right side, the pictograms show the Lexile level of the book, the Booker level, and the coin the student earns after reading the book. There is also a short description of the book below. On the left side, you can see the cover of the book along with a few books at the same level or on the same topic. To start reading The Origin of Strawberries, tap on the purple play button and start reading. After starting the story, the narration of the book begins automatically. When the world was new, there was one man and one woman. However, by tapping on the settings button in the top right corner, a window pops up and offers an option to switch off the narration and text highlighting. This can be set any time during reading. You can pause the story. There, the sequence of pages appears and you can tap on any page.
Alternatively, use the arrows on both sides of the page to move forward or back a page. And now it's time for the follow-up. Each of the books in the library include many games, which reinforce the language focus of the text. The first game is a global comprehension check, which tests the understanding of the story. When the sentences are dragged onto the lines correctly, the feedback confirms the end of the activity. If a mistake is made, the app refuses to accept the item, so positive, encouraging feedback is guaranteed at the end. Don't worry, you'll see exactly how many attempts your students made in the teacher's dashboard. In the quizzes, the app accepts wrong answers, but in these cases, the correction appears along with the feedback. Yay! Woo! The second game relies on reading comprehension and improves communication skills with simple and useful expressions. The third game practices target vocabulary, but still requires reading comprehension skills and a good memory. Where is the huckleberry? If a game is too challenging, the reader can turn back pages and look at the illustration or listen to relevant parts again. At the end of each book, the app recommends other books at the same level and on the same topic. After reading a book, students are awarded a badge and a number of coins to motivate them to read more. If you go back to the library view in the top left corner, you find the credentials of your name. When you tap on this icon, you arrive at your personal dashboard inside the app. Here are the details of your profile, which you can edit, as well as notifications related to your activity in the app. In My Family, you can see your children's reading progress. From the first moment kids start reading with Booker Class, you can see how many coins and badges they have earned, how many consecutive days they have read for, and how much time they spend reading. Here, you can also edit your child's data, and if you haven't done so yet, you can add a child to your profile. Just fill out the details of your child and hit Create Account. Under Subscription, choose a plan to purchase, and if you haven't done so already, you can also start the free trial, which gives you full access to the entire system for 2 weeks. In Settings, you can manage the storage of your device, delete any downloaded books that you don't wish to read anymore, and free up space. Set narration and text highlighting, but don't forget that you can always change these preferences during reading. This is a flexible, user-friendly way to learn English that is motivating, engaging, and entertaining for readers. Don't hesitate. Get started today. EduCourse.id adalah perusahaan edukasi teknologi di Indonesia yang menyediakan dan memberikan berbagai kursus keterampilan masa depan sebagai solusi untuk mempercepat kualitas pembelajaran dengan menggunakan pendidikan berbasis tim yang didukung oleh teknologi AI, Artificial Intelligence, dan AR, Augmented Reality. EduCourse menggunakan world-class curriculum STEAM karena terbukti mampu mengakselerasi kualitas pendidikan di negara maju dan mengutamakan practical knowledge dan hard skill yang dibutuhkan pada industri 4.0 dan untuk skill abad ke-21. Produk EduCourse diantaranya adalah kelas Coding for Kids, Coding for Teens, Robotics STEAM, dan English STEAM. EduCourse juga memiliki berbagai kelas bahasa asing sebagai supportive product dengan teknologi AI sebagai learning buddy atau speaking buddy. Para siswa bisa berlangganan kursus dengan memilih antara metode asinkronus, tidak tatap muka, ataupun sinkronus dengan tatap muka. Kami juga berkolaborasi dengan banyak sekolah untuk mengembangkan market sebagai ekstrakurikuler dan intrakurikuler pelengkap pembelajaran keterampilan masa depan siswa. Keunggulan kami adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersertifikat STEM dari Amerika dengan menggunakan teknologi canggih, yaitu AI kecerdasan buatan, sebagai teman belajar siswa. EduCourse telah memenangkan lebih dari 20 kompetisi nasional dan internasional dalam 12 bulan terakhir, dan juga terpilih sebagai perwakilan startup Indonesia untuk showcase di Korea Selatan dan Jerman. Let's join us! EduCourse.id, your future skill accelerator.
awal dari bagian barat Indonesia. Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia.
semangat memberi manfaat, selalu berkontribusi memberikan inspirasi, dan selalu bahagia menebar canda tawa. Semoga selalu memberikan manfaat dan dapat meningkatkan kualitas ibu-ibu serta calon ibu di Indonesia. Semoga bisa selalu menginspirasi supaya ibu-ibu menjalankan semua perannya dengan bahagia. Bersyukur IPI bisa menjadi komunitas belajar bagi para ibu di seluruh Indonesia untuk terus bahagia dan berdaya. Semoga tambah sukses, semakin menjadi wadah yang nyaman untuk ibu-ibu bertumbuh, berkarya, dan belajar di dalam sana. Semoga Ibu Pembelajar Indonesia semakin besar, semakin membawa banyak manfaat untuk ibu dan para calon ibu Indonesia. Semoga ke depannya IPI akan semakin berdampak dan membawa semakin banyak manfaat untuk lebih banyak lagi ibu dan calon ibu Indonesia. Dan untuk para relawan, semakin semangat ya. I love you. Buku adalah jendela dunia, tapi kini internet menjadi pintu kemana saja untuk semua orang. Tahukah kamu, dari 270 juta jiwa penduduk di Indonesia, 175 juta jiwa merupakan pengguna internet. Hal ini membantu masyarakat untuk mendapatkan banyak informasi, belajar, dan menambah wawasan, serta meningkatkan minat baca di Indonesia. Dengan literasi di era digital, buku tidak hanya bisa dibaca secara fisik, tapi juga secara digital. Sekarang, hampir semua sumber bacaan bisa diakses melalui smartphone. Dimanapun berada, kita bisa membaca ribuan koleksi buku hanya dari genggaman. Kompas Gramedia hadir untuk menjawab tantangan literasi digital dengan aplikasi perpustakaan dalam genggaman. Apa saja yang Anda dapatkan dalam aplikasi iPerpus? Menjadi medium pembelajaran jarak jauh. Fasilitas penyedia alternatif hiburan bagi anggota perpustakaan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menjadi media komunikasi dan rujukan resmi bagi anggota perpustakaan. Aplikasi ini memiliki pilihan konten buku digital yang lengkap dengan koleksi ribuan buku dari ratusan penerbit baik dari dalam maupun luar negeri. Fitur unggulan dalam iPerpus memiliki dashboard analitik yang lengkap dapat disesuaikan dengan kebutuhan institusi Anda. Manajemen konten yang mudah dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Mari mulai tingkatkan literasi di era digital lewat perpustakaan dalam genggaman.
there. Thank you for joining Booker Class, the library application for English readers. To make it easier for you to get started, we'd like to give you a brief and practical introduction of our app. First, let me explain the ways you can use the Booker Class app. I will guide you through the registration process and then show you what the application looks like. I'll explain its structure, the levels, and how your students can use the app. I'll provide you with one of our interactive books so you can see an actual digital interactive reader and its functions that can be handy when teaching English. The Booker Class app was created for teachers by teachers. However, we noticed that the concept and the format can be used effectively by parents at home too. Now I'll show you how teachers can get started with the Booker Class app. After downloading and opening the app, you'll see a tutorial video sequence that explains what you can do in the app. In order to use Booker Class first, you have to register. As this application is also used by children, online safety is our priority. Parental gates and consent to privacy policy are required when you need to provide personal data. The first step of the registration process is to choose your profile type. As a teacher, tap on the I'm a teacher button and fill out the relevant information. After creating your account, you can add your own children to the system. It's important to know that this option is not for adding the students you teach, but for your own family members. When you click on Add Child, fill out your child's details, create a password for them, and hit Create Account. Alternatively, you can skip this part of the process. The next step is to choose your subscription. There are three options. If you want your own children to use the app at home, choose a monthly or annual subscription. The trial version on the right-hand side gives you the opportunity to try the app with your class with free access to the entire Booker Class package. This includes full access to hundreds of books, games, flashcards in the library, a teacher's dashboard access where you can... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya mulai, suara saya sudah jelas belum ya? Ada yang bisa share-share? Oh, oke, udah dijawab salamnya, berarti sudah masuk nih, aman suaranya. Oke, selamat malam. Apa kabar semuanya yang sudah bergabung di webinar Generation 5.0 Flash malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Dan yang sakit semoga segera disembuhkan. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir malam hari ini secara virtual dalam acara webinar Activity Sadari dan Sayangi Payudaramu. Dan acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Gramedia Digital dan Komunitas Ibu Pembelajar Indonesia bersama Althea Care dan Komunitas Love Pink dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada hari ini 28 Oktober 2022. Hai, tidak lupa juga. Halo, boleh di-mute dulu ya.
Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak sponsor. Ada EduCourse, Your Future Skill Accelerator, Cerita Abadi, Teman Ibu Bercerita untuk mewujudkan kehidupan terbaik versi diri masing-masing, Ancol, Ancol Taman Impian, Pilihan Tempat Rekreasi Keluarga, Biodev, sabun antiseptik yang efektif membunuh kuman 99%, Labore, skincare yang berfungsi memperbaiki skin barrier kulit, snack alami, Alami Puffs merupakan snack sehat untuk anak usia 1 tahun ke atas yang menggunakan bahan premium tanpa MSG dan tanpa perasa atau pewarna buatan, sehingga bergizi secara natural dan pasti disukai si kecil. Selain rasanya lezat, Alami Puffs berguna juga untuk melatih motorik si kecil, mudah digenggam dan lumer di mulut. Bantex, home filing is fun, Bantex organizing made easy. Organic supply oil, safer for you, better for the environment. Bumbo, Bumbo, sahabat empati si kecil biar lebih lahap makan. Ina Cookies, cookiesnya keluarga kita. Altea Care, jangan lupa untuk ikutan giveaway Altea Care ya, spesial dalam rangka memperingati Bulan Kesadaran Kanker Payudara 2022. Dapatkan voucher pemeriksaan mamae senilai Rp500.000, voucher belanja di Transmart senilai Rp100.000, serta goodie bag eksklusif dari Altea Care dengan bergabung ke komunitas Telegram Altea Parents. Info lebih lanjut, cek Instagram Altea Care ya. Buka Art Class, aplikasi belajar bahasa Inggris yang fun untuk anak 4-14 tahun, berisi ratusan animated books yang interaktif dengan kuis dan berbagai games edukatif, serta Garda Oto. Sudah mulai masuk musim penghujan, rawan banget tubuh kena penyakit, pastikan sehatmu terlindungi sepanjang tahun dengan asuransi kesehatan rawat jalan Garda Health Tech. Saat kamu sakit dan tidak punya banyak waktu untuk antri, dengan Garda Health Tech, kamu bisa cek kesehatan kapan saja dan di mana saja. Hanya dengan Rp299.000 per tahun dan dapatkan voucher diskon segari hingga 15%. Periode 1-31 Oktober 2022, info lebih lanjut, klik bit.ly/promo Garda Health Tech. Webinar ini juga nantinya akan disiarkan melalui halaman YouTube Tribun News. Pastikan kalian mengikuti acara ini sampai selesai ya, karena akan ada hadiah untuk 3 pertanyaan terbaik yang mendapatkan merchandise eksklusif dari Ibu Pembelajar Indonesia dan Garda Oto, free course selama 2 bulan dari EduCourse, paket produk dari Biodev, Labore, Bantex, dan Organic Supply Co. senilai total jutaan rupiah. Wow, jadi banyak banget. Saya menit sendiri bacain sponsornya, jadi pasti hadiahnya juga bermacam-macam, beragam. Oke, sebelum saya mulai acara, saya mohon izin lupa tadi memperkenalkan diri. Nama saya Nadira, saya dari Komunitas Ibu Pembelajar Indonesia yang insya Allah akan menjadi MC sekaligus moderator acara hari ini hingga selesai nanti. Pertama-tama saya juga nggak lupa untuk mengingatkan terus untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selain itu, juga mohon untuk semua peserta menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, di mute ya Zoom-nya, tidak menyalakan dan hanya menyalakan, mohon maaf, saat mendapat giliran untuk berbicara, dan diharap tidak mencoret-coret layar. Jadi biar pada fokus dengerin narasumber kita yang luar biasa malam hari ini. Kalau ada masalah, ada kendala, tiba-tiba suaranya nggak masuk, bisa lewat kolom chat aja, silakan nanti panitia pasti ada yang check-in kolom chatnya. Oke. Webinar Talkshow Sadari dan Sayangi Payudaramu ini diselenggarakan oleh Gramedia Digital dan Ibu Pembelajar Indonesia dengan harapan dapat memberikan informasi mengenai pemahaman gerakan sadari dan cara menghadapi kanker payudara dalam menekan angka kematian. Kanker payudara ini merupakan satu jenis tumor ganas yang berkembang pada sel-sel payudara. Berdasarkan data oleh The Global Cancer Observatory tahun 2020, kanker payudara di Indonesia ini merupakan kanker paling banyak ditemukan pada perempuan dengan proporsi hingga 30,8% dari total kasus kanker lainnya dengan 65.858 kasus baru. Coba bayangkan ada 65.000 lebih penderita dan survivor dari kanker payudara. Namun walaupun angkanya besar, kesadaran untuk memeriksakan diri ini masih rendah, terutama di Indonesia ya. Karena seringkali perempuan ini mungkin keliru atau nggak benar-benar paham nih yang mana ya payudara yang dicek ya gitu. Dan nggak sadar juga gejala awal kanker payudara itu seperti apa.
Gitu. Jadi dengan adanya deteksi payudara sedari dini dapat membantu mewujudkan Indonesia yang bebas kanker stadium lanjut dan memberikan kesempatan serta kualitas hidup yang lebih baik dengan pilihan perawatan yang beragam akibat kanker payudara di Indonesia. Gitu. Jadi sosialisasi mengenai pemahaman gerakan sadari ini sangat penting, penting banget nget-nget-nget untuk menekan angka kematian akibat kanker payudara di Indonesia. Nah, untuk itu, daripada dengerin saya ngomong sendiri, saya juga bukan ahli di bidangnya, langsung saja kita undang dua narasumber kita malam hari ini. Yang pertama ada Mbak Rosa Marta Lisa atau Mbak Lisa dari Lofting Community. Lofting Community ini merupakan komunitas penggiat sosialisasi deteksi dini untuk Indonesia bebas kanker payudara stadium lanjut. Beliau juga pernah terdiagnosa kanker payudara di usia 37 tahun saat sedang menyusui dengan hasil patologi ER positif, PR negatif hormonal. Apa ini artinya? Nanti kita juga bisa tanyakan. Pengobatan yang sudah dilakukan ada mastektomi radikal di sebelah kiri, kemoterapi 8 kali, pengangkatan ovarium, serta mengkonsumsi obat hormon selama 5 tahun. Berikutnya, narasumber kita yang kedua, ada Dr. Eka Setiara Harja, spesialis bedah onkologi dan konsultan, itu dari Mitra Keluarga. Beliau ini dapat memberikan layanan medis untuk penyakit seperti melanoma, leukemia, tumor, dan sebagainya. Memiliki juga pengalaman selama 17 tahun, dirinya menempuh pendidikan dari Universitas Erlangga dan aktif dalam organisasi dokter seperti PERABOI, Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia. Langsung saja, karena kita tadi startnya agak mundur sedikit, supaya kita masih punya banyak waktu untuk ngobrol, kita panggilkan bersama narasumber kita yang pertama, Mbak Lisa, Mbak Rosa Marta Lisa. Hai. Halo Mbak Lisa. Halo Mbak Nadira. Lofting Community. Ya, hai hai. Suara saya jelas ya? Jelas, jelas banget. Iya. Oh ya, sebelum lupa saya juga ingin mengingatkan ke teman-teman yang mau tanya, bisa ketik di kolom chat, tanya, garis miring nama, garis miring pertanyaan. Ya, biar gampang dipilihnya nih sama panitia nanti. Oke, lanjut dulu Mbak Lisa. Apa kabar, Mbak? Baik, baik Mbak Nadira. Alhamdulillah, tadi mendengar sedikit pengenalan mengenai Mbak Lisa terdiagnosa kanker payudara. Iya. Ada pengobatan, menjalani beberapa jenis pengobatan kanker juga ya. Mm. Kalau sekarang kondisinya gimana nih, Mbak? Statusnya in a way. Oh, alhamdulillah saya sudah remisi ya, artinya sudah selesai menjalankan seluruh rangkaian pengobatan. Namun, yang namanya kanker itu bukan seperti penyakit lain yang datang ke rumah sakit, diobati, sembuh, lalu pulang, tidak ya. Jadi kanker itu dikontrol, jadi terkontrol. Jadi setiap tahun ini, kebetulan November ini, saya adalah bulannya saya untuk melakukan check up rutin nih Mbak, tahunan. Oke, okay, harus selalu dicek terus ya. Iya, betul. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, tadi sempat di-mention bahwa kesadaran masyarakat akan penyakit ini tuh masih rendah. Kalau menurut Mbak Lisa sendiri bagaimana nih? Iya. Kalau untuk masyarakat di kota-kota besar ya, akses untuk mendapatkan informasi, kemudian pelayanan kesehatan, dan edukasi-edukasi mengenai deteksi dini ini banyak. Mudah diakses, mudah didapatkan ya. Jadi saya pikir untuk kota-kota besar sudah sangat aksesnya sudah mudah sekali sehingga kesadaran ini mulai tumbuh. Tapi namun tidak demikian halnya dengan kota-kota terpencil ya Mbak Nadira ya, karena akses akses kesehatan yang sulit untuk didapatkan. Nah, jadi saya rasa di sini perlu peran dari berbagai pihak untuk peduli terhadap pentingnya sosialisasi terhadap deteksi dini ini. Begitu. Oke, okay, ya. Dan ya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini sebenarnya bisa diakses ya, dari manapun. Ya. Itu lumayan membantu memberikan ini ya, informasi mengenai terutama cara deteksi dini di kanker payudara. Iya, betul. Kemudian nih Mbak, tadi di judulnya juga disebut sadari. Sadari ini apa? Karena huruf besar semua seperti ini singkatan ya, Mbak Lisa. Betul, iya. Jadi sadari adalah kependekan dari periksa payudara sendiri, Mbak Nadira. Okay. Ya, periksa payudara sendiri. Jadi
sadari ini itu adalah ujung tombaknya deteksi dini nih. Karena sadari itu adalah deteksi dini yang paling mudah, paling murah, dan paling gampang karena kita bisa melakukannya sendiri di rumah. Ya. Jadi bagi para wanita yang masih aktif menstruasi itu bisa melakukan sadarinya di hari ke-7 hingga hari ke-10 dihitung dari hari pertama menstruasi. Jadi misalnya nih Mbak Nadira haidnya di tanggal 1. Nah, sebaiknya Mbak Nadira melakukan sadari di hari ke-7 hingga hari ke-10. Dihitung dari hari pertama tadi, berarti tanggal 7 sampai tanggal 10. Kenapa di periode waktu itu waktu yang tepat untuk melakukan sadari? Karena di periode itu payudara kita sudah mulai lembek lagi gitu ya, karena habis menstruasi. Nah, kalau udah lewat 2 minggu bagaimana? Kalau udah lewat 14 hari biasanya payudara kita udah mulai kenceng lagi ya kan, karena udah persiapan untuk udah menstruasi periode berikutnya seperti itu. Betul. Jadi kalau ada benjolan itu lebih gampang teraba, lebih sensitif kita bisa merabanya seperti itu. Jadi balik lagi kalau apa itu sadari, yaitu adalah periksa payudara sendiri yang rutin kita wajib lakukan di setiap bulan. Kenapa harus setiap bulan? Karena apabila ada sesuatu hal yang mencurigakan, kita jadi ngeh nih Mbak Nadira. Loh, perasaan bulan lalu ini belum benjolannya belum ada deh. Nah, karena kita rutin melakukannya. Betul, gitu. Betul. Jadi kita bisa ngetresnya. Nah, ini kayaknya kemarin benjolannya nggak segini deh. Kok sekarang agak lebih besar? Nah, hal-hal itu kan buat bahan penting observasi sekali kita. Ya, informasi yang penting gitu untuk. Iya, betul. Karena iya, we have to know our body ya Mbak Nadira. Kita harus seperti itu. Panjang ya pertanyaannya tadi kita sadari, kepanjangan sadari. Tapi saya udah banyak lagi nih pertanyaan mau tanya. Sebelum itu mumpung kita lagi ngomongin tadi step-step sadari, langsung aja ke pertanyaan berikutnya pasti Mbak Lisa tahu. Gimana caranya memeriksa? Karena kan nggak cuma dipegang ya, terus gimana apa gitu rasanya yang harus dilakukan, harus di aware gitu. Kalau ada apa sih gitu. Ya, baik. Jadi pada intinya itu adalah kita melakukan gerakan ya untuk meraba area payudara kita ya. Jadi dengan menggunakan 3 jari ya, kalau kita memeriksakan payudara kiri tentu saja kita menggunakan tangan kanan, demikian juga sebaliknya. Nah, gerakan yang dilakukan adalah gerakannya memutar, ada gerakan memutar, gerakan horizontal, dan ada wedges, menyamping seperti itu. Kenapa sih nggak hanya gerakan memutar saja? Kenapa nggak naik turun saja? Agar tidak ada area payudara yang terlewat. Seperti itu Mbak Nadira. Jadi dengan menggunakan 3 jari, kita menekan area payudara kita, kita tekan dengan gerakan memutar, misalnya, kita tekan, kita raba, kita rasa apakah ada benjolan atau tidak. Jadi step-stepnya mungkin bisa dimulai dari pertama kita menghadap cermin, tentu saja topless ya Mbak Nadira. Dalam keadaan topless kita lihat kondisi payudara kita di depan cermin, ada perubahan nggak bentukannya, ada seperti kulit jeruk nggak kulit payudara kita seperti itu. Jadi dengan mata telanjang kita lihat dulu nih physically-nya payudara kita. Nah, setelah itu baru kita mulai ke gerakan-gerakannya tadi. Nah, area payudara sendiri itu tidak hanya si bukitnya saja, Mbak Nadira. Nah, banyak orang yang hanya memeriksa si bukitnya saja, tidak. Karena area payudara tersebut dimulai dari bawah tulang selangka sini, ya, ke bawah hingga muter, hingga sampai ke, sini, hingga muter, turun sampai ke belakang ketiak. Belakang ketiak? Wow. Iya, maaf, sampai ke ketiak sini. Nah, itu adalah area payudara. Saya sendiri, benjolan saya terasa di atas, Mbak Nadira. Bukan di bukit payudaranya. Tapi di atas, arah jam 12. Di atas. Oh. Jadi di bawah tulang selangka. Itu benjolan saya. Nah, iya. Wow. Ada juga teman yang di ketiak benjolannya. Seperti itu. Jadi areanya itu ya yang kita periksa saat sadari. Nah, untuk detail gerakannya banyak kok di YouTube, ada, bisa dicek. Nah, tapi garis besarnya seperti itu, kita harus meraba payudara kita
Kemudian juga ada gerakan seperti tegak pinggang, kemudian kita mencondongkan badan ke depan, seperti itu Mbak Nadira. Kita biarkan payudara kita menggantung. Saya contohin ya, seperti ini. Boleh. Nih, ayo kita gini. Coba semua. Ibu-ibu. Boleh. Tapi untuk detailnya ada kok di YouTube ada ya. Betul, jadi banyak ya di YouTube. Ya seperti ini dengan gerakan kita mencondongkan badan ke depan, kemudian kita kontraksikan otot dada kita. Jadi tangannya dikedepankan seperti ini, ya, agar kalau ada benjolan itu dia lebih berasa pop up gitu. Oke. Ya, seperti itu. Nggak lama kok, tapi efeknya luar biasa bagi kita melakukan deteksi dini ini. Ya. Jadi kalau misalnya kok rasanya bulan lalu belum ada deh grenjel-grenjel ini gitu ya, bulan depannya masih ada lagi, ya udah lakukan sadanis, periksa payudara secara klinis. Ya tentu saja namanya secara klinis, tentu saja di klinik kesehatan ya. Di rumah sakit atau di klinik-klinik dengan tenaga medis seperti itu. Oke. Nah, ketika di raba nih kan katanya ada rasakan benjolan. Nah, benjolan seperti apa? Karena ini kan jaringan lemak ya. Jadi mungkin ini benjolan atau ini lemak atau apa gitu. Itu gimana tuh? Memang 8 dari 10 benjolan itu jinak biasanya. Mbak Nadira, ya. Nah, kalau karakteristik si kankernya sendiri, nanti pasti dokter Eka akan lebih detail menjelaskan. Tapi kalau karakteristik si benjolan kankernya sendiri, dia adalah benjolan yang menetap. Jadi tidak goyang-goyang gitu ya. Jadi kalau kita tekan, kita mainkan, dia menetap, nggak goyang-goyang, dan biasanya nggak sakit justru. Oh, nggak sakit malah ya? Iya. Itu yang terjadi sama saya juga, Mbak. Jadi, kemudian benjolannya itu juga bukan seperti sesuatu yang benjol sempurna, bulat, tidak. Hanya seperti ada yang menonjol dan keras saja. Seperti itu. Ya, dan biasanya benjolan tersebut tidak sakit, ya, kalau masih dini ya. Dan di badan juga... saya nggak demam, saya nggak apa gitu. Si benjolannya ditekan-tekan juga nggak sakit seperti itu. Nah di sini itu disinilah banyak wanita-wanita yang biasanya abai merasakan ada sesuatu di payudara, tapi karena nggak sakit kok, dipencet nggak sakit kok, akhirnya abai gitu. Tahu-tahu udah stadium lanjut. Nah itu karena memang di awal beneran nggak bisa tahu apapun kecuali dengan hasil rabaan itu ya. Betul sekali. Simptom apapun istilahnya gitu ya. Betul. Karena dia nggak sakit. Kalau kita nggak raba, kita nggak tahu dong dia ada di sana. Betul. Tahu-tahu ketika dia udah payudaranya mulai radang, sudah mengeluarkan cairan darah dari puting, baru biasanya ngeluh gitu kan. Itu biasanya udah stadium lanjut. Nah, makanya ini sekalian ya, karena ngomongin soal darah dari puting, sebaiknya kita menggunakan bra-nya kalau bisa jangan yang hitam ya, tapi warna-warna netral. Okay. Jadi ketika ada cairan keluar dari puting itu jelas terlihat. Kelihatan ya darah. Warna cairannya gitu ya. Betul sekali, berapa banyak ya gitu. Kalau hitam kan nyaru ya. Itu tadi sudah dicatat ibu-ibu semuanya, mbak, bapak-bapak juga boleh dong. Ini tadi saya sebenarnya penasaran ketika membacakan profil dari Mbak Lisa. Terdiagnosa kanker di usia 37 tahun saat sedang menyusui. Padahal kan sering ya, atau ini cuma saya aja. Katanya kalau lagi menyusui itu in a way aman, bebas dari kanker. Dengarnya sih begitu, tapi gimana nih ceritanya, pengalaman? Kalau boleh kita bahas pada masa itu mungkin. Betul. Karena saat kita menyusui, hormon estrogen kita biasanya lagi istirahat. Betul begitu ya, Dokter Eka ya? Nah, itu adalah hormon prolaktin, yaitu hormon menyusui. Tapi pada kasus saya, dokter onkologi saya mengatakan bahwa kemungkinan besar kanker saya sudah ada bahkan sebelum saya hamil.
Oke. Ya, kankernya sudah ada, tapi saat itu belum teraba oleh saya, begitu. Nah, mulai terabanya saat saya anak saya udah berumur 1 tahun 1 tahun setengah, Mbak Dadira. Nah, disitulah mulai teraba. Nah, seandainya saya saat itu tidak menyusui, mungkin kankernya sudah lebih cepat perkembangannya, gitu. Jadi, dokter saya bilang memang sebelum saya hamil ini sepertinya sudah ada, Bu, seperti itu. Jadi agak ngerem dalam tanda kutip ketika masa hamil dan menyusuinya malah ya. Ya, saya itu sadarnya gini loh, Mbak Nadira, kok kan saya kanker saya di payudara kiri ya. Kok ASI saya itu banyak banget di kanan, di kiri itu sedikit sekali. Itu beda banget, gedenya tuh apa? Berbeda gitu, besar sebelah gitu ya, Mbak ya, Nadira ya. Terus makanya saya sampai ngaca, kayaknya waktu anak saya yang pertama nggak gini deh. Kok ini kenapa begini ya? Kok kiri itu ASI-nya hampir hampir tidak ada sama sekali. Di situ saya udah curiga awalnya, tapi belum teraba oleh saya. Nah, kebetulan karena saat menyusui saya sambil tiduran gitu kan, tangan kiri saya ngerabalah bagian atas gini. Loh, ini apa ya? Ada sesuatu yang keras. Keras, tapi nggak bulat sempurna ya, Mbak. Ada sesuatu yang menonjol dan keras. Saya tekan-tekan, saya pikir itu hanya kelenjar ASI yang tersumbat, gitu kan kata orang ya, gitu. Terus, jadi ketika saya mandi, air hangat, saya massage, gitu, Mbak. Saya massage, saya perhatikan 2 minggu, nggak kempes-kempes gitu, nggak grenjelan apa sih benjolan tadi tetap terasa gitu ya, karena penasaran saya bawa ke dokter. Terus saya juga waktu itu nggak tahu, aduh, saya bawa ke dokter apa ya, mau USG payudara kan bingung ya, waktu itu juga belum banyak informasi, saya juga belum paham gitu kan. Nah, saya hubungan saya baik dengan dokter ginekolog, dokter saat saya hamil ya. Objin, Kemudian ya udah saya ke beliau gitu. Terus beliau bilang, "Bu, di USG aja payudaranya." Gitu. Ya udah, dari situ langsung dinyatakan konfirmasi bahwa itu adalah kanker payudara. Gitu. Dan sudah perjalanan sudah lumayan panjang ya untuk kembali dari awal yang itu sampai akhirnya sekarang sebagai survivor ya istilahnya. Nah, ini sedikit mungkin kadang tuh kita suka bingung kalau misalnya ada kabar seperti itu dari teman, saudara, keluarga dan sebagainya. Apa sih kan Mbak Lisa berarti bisa kasih masukan dari sisi survivornya. Support seperti apa sih sebenarnya dari sekitar yang dibutuhkan oleh survivor breast cancer? Ya, yang paling penting menurut saya adalah kita memberikan informasi yang benar dan tepat dan up to date, Mbak. Karena banyak sekali ya cerita-cerita hoax-hoax tentang pengobatan kanker payudara ini yang beredar yang menyesatkan banget. Jadi itulah pentingnya kita melakukan pendampingan terhadap teman-teman yang sedang menjalani treatment. Kita memberikan mereka informasi yang tepat, jangan sampai belok ke herbal barangkali, karena itu karena biasanya dari orang-orang, justru dari orang-orang terdekat, Mbak Nadira. Iya, bahkan alternatif saya gitu ya. Iya benar, bahkan saya mama saya sendiri juga list si Anu minum minum daun ini sembuh loh, dia nggak harus kemo loh, seperti itu gitu loh. Betul betul betul. Iya, kemudian kita juga biasanya sharing tentang pengalaman kita saat menjalani treatment ketika ada teman yang lagi di kemo kan biasanya lemes gitu ya, Mbak Nadira, yang susah makan seperti itu. Kita ketika dia cerita ya, kita akan bilang, iya memang susah makan, memang lemes, tapi itu hanya sementara, nanti kamu seperti saya balik lagi normal, seperti itu. Jadi penting sekali kita sesama survivor untuk saling menguatkan karena kita mempunyai cerita yang sama, begitu ya Mbak ya. Nah, kemudian juga selain memberikan informasi yang tepat, juga biasanya kita memberikan support moral gitu ya. Saat melo mereka, biasanya kita di grup, ya
bikin mereka lupa lah bahwa mereka lagi menjalani pengobatan seperti itu. Saya pikir informasi yang tepat itu yang paling yes benar dibutuhkan. Nah, satu pertanyaan terakhir nih, karena waktu kita tinggal sekitar 5-6 menit lagi. Aduh, banyak banget. Oke, kalau dari komunitas Lofting sendiri, kegiatannya seperti apa? Dan ya misalnya kita mau join bagaimana gitu, bisa diceritakan Mbak Lisa? Wah, dalam 5 menit bercerita tentang Lofting itu PR banget. Itu dia, ya? Makanya saya dari awal warning dulu nih. Ya, baik. Jadi secara singkat bahwa kami Lofting adalah komunitas yang penggerak dan penggagasnya seluruhnya ada penggerak dan penggagasnya adalah perempuan dengan kanker payudara ya Mbak Nadira ya. Jadi kita seluruhnya adalah penyintas kanker payudara begitu. Kita ingin setidaknya di tahun 2030 itu tidak ada pasien kanker payudara dengan stadium lanjut. Nah, itu visi kita. Nah, kita melakukan dua hal untuk mencapai visi itu, yaitu pertama adalah pendampingan, ya, dengan melalui WhatsApp-WhatsApp grup, kita bikin kegiatan, segala macam. Kemudian yang kedua adalah edukasi, sosialisasi tentang pentingnya deteksi dini. Seperti yang kita lakukan sekarang adalah sosialisasi, kan? Kita memberikan edukasi tentang pentingnya deteksi dini. Nah, kita udah bergerak ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah, ke komunitas-komunitas seperti Ibu-ibu pembelajar Indonesia ini luar biasa sekali, tepuk tangan buat ibu-ibu. Kemudian, nah aksi nyata kita juga ya, salah satu aksi nyata kita untuk mendukung visi kita tadi adalah kita menginisiasi gerakan yang kita beri nama gerakan 10.000 USG payudara gratis. Khusus untuk wanita-wanita, ya dengan wanita-wanita berpenghasilan rendah tentu saja. Nah, karena kan biasanya screening awal belum di tanggung BPJS ya Mbak ya. Jadi kita bergeraknya di situ, kita menyediakan akses untuk USG payudara secara gratis. Setelah itu kalau ternyata benar mereka ada kanker ya sudah urusan pemerintah ya. Tapi kami sudah sampai saat ini kita sudah bergerak dari Oktober 2021 gerakan ini dan sudah meng-USG kurang lebih 3.000 wanita dengan penghasilan rendah tersebut. Nah, ini masih ongoing nih Mbak. Masih ongoing. Ya, virtual. Ya. Masya Allah. Demikian. Ya, karena memang salah satu tantangan ya untuk deteksi dini ini juga kadang akses ya Mbak Lisa. Betul ya. Sekali. Kalau kita hanya bicara bahwa ayo dong lakukan sadari, ayo dong USG. Tapi terutama bagi wanita-wanita dengan penghasilan rendah itu kan susah ya Mbak. Boro-boro mau USG, mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka. Kalau meninggalkan pekerjaan mereka hari itu, mereka nggak dibayar hari itu. Iya, nggak kan? Dapat penghasilan ya betul. Iya, udah nggak kepikiran makanya, lah mau mikirin USG ya. Iya betul. Jadi ya itulah kita mempermudah akses mereka untuk mendapatkan USG. Demikian. Doain lancar-lancar ya. Amin, amin. Ayo sama-sama kita doakan semoga niat baiknya insyaallah masih dipermudah. Terima kasih. Amin. Oke. Nah, pas waktunya hebat Mbak Lisa. Bisa jawab dengan timernya ini. Ada timernya kan dari tadi saya ngeliat kamera, ngeliat jawab. Oke, nah ini juga udah banyak pertanyaan, tapi sepertinya nanti di akhir ya, setelah kita dengarkan pemaparan dari Dr. Eka dulu, baru nanti dari panitia akan pilih pertanyaan yang akan disampaikan ke narasumber. Ya, baik. Oke, terima kasih Mbak Lisa waktunya sharing-sharingnya. Nanti kita ketemu lagi di bagian Q&A setelah ini. Baik, sama-sama. Sama. Berikutnya saya kita panggilkan sama-sama Dr. Eka Setia Raharja, spesialis bedah onkologi, konsultan dalam kurung itu konsultan ya, Dok. Mohon maaf kalau saya salah penyebutan nih. Beliau adalah dokter bedah spesialis bedah onkologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga. Apakah sudah? Oh, sudah. Halo, selamat malam, Dokter. Suaranya belum ada? Apa masih termute? Gimana? Ya, sudah dengar, belum. Nah, sudah ya. Masuk, Dok. Siap. Apa kabar, Dokter, malam ini?
Baik. Alhamdulillah. Lagi masih di rumah sakit sepertinya atau? Ya, betul. Wow. Masih di antara waktu-waktu praktek ya, dokter. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya loh, dok. Langsung saja, karena dokter Eka punya slide yang mau ditampilkan. Ya, iya. Langsung panitia boleh kita tolong di share slide-nya biar kita langsung dengar pemaparan dokter. Silakan dokter. Silakan coba slide-nya coba diperbesar ya. Ya, ini suara saya kedengaran ya? Sudah aman dok, jelas. Aman ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Ini yang mendengarkan ini dari seluruh Indonesia, apa Jakarta aja atau Jakarta Surabaya? Hampir dari seluruh Indonesia dok. Insya Allah ada yang seluruh dari luar ya? Juga. Ya, jadi topik kanker payudara ini tidak pernah sepi, ya. Karena dari zaman dahulu sampai dengan hari ini, itu angka kanker payudara di seluruh dunia itu meningkat terus, nggak ada turunnya. Ya, kalau penyakit lain, ya, terutama yang bukan kanker, itu biasanya ada turunnya, kemudian naik lagi. Ini kanker payudara tidak ada turunnya. Dari dulu naik terus, semakin maju sebuah negara, anehnya makin banyak penyakit kanker payudara. Ini bukan makin sedikit ya, itu makin banyak. Dan apabila kita itu sudah terkena kanker payudara yang stadiumnya sudah jauh, ya, artinya tidak terdeteksi di awal, itu akan menimbulkan banyak kesulitan. Kesulitan biaya, jelas. Kesulitan waktu. Ya, waktu itu bukan waktunya pasien saja, tapi keluarganya juga. Keluarganya juga akan repot. Ya, berbeda dengan kalau semenjak dini sudah kita ketahui. Makanya saya beri judul ini sekilas tentang pencegahan dan deteksi dini. Dan kalau kita itu ditemukan secara dini, pengobatannya itu tidak seberat kalau sudah ditemukan saat lanjut atau terlambat datang. Ya, demikian pula banyak yang sembuh apabila ditemukan secara dini. Ya. Jadi sangat penting deteksi dini itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Rosa ya. Mbak Lisa panggilannya. Lisa dok. Mbak Lisa, ya Mbak Lisa. Itu sangat bagus banget. Ya, penyintas yang memang biasanya penyintas akan menjadi pintar karena dia jadi semangat belajar menggali mengenai penyakit yang ada pada dirinya sendiri itu. Saya jumpai di banyak tempat, ya, jadi dia belajar. Kadang-kadang malah lebih tahu dari seorang dokter umum. Karena belajar ingin tahu bagaimana penyakit saya ini itu bagus sekali ya, apalagi Mbak Lisa bisa memberikan pengetahuannya, ilmunya kepada teman-teman yang lainnya ya. Untuk tidak berpanjang lebar, saya akan mulai aja coba slide berikutnya. Nah, ini ya, seperti saya sampaikan tadi, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya, ini bisa dibayangkan, kalaupun jerapah ini selamat, pasti ada kecacatan. Ya, sudah dicengkram di lehernya oleh
apa ini, singain oleh puma. Ya, jadi alangkah baiknya kita deteksi dini. Ini ada kaitannya dengan tadi sadari tadi yang dijelaskan banyak lebar oleh Mbak Lisa. Bagus sekali penjelasannya. Ya, itu pentingnya itu. Slide berikut. Ya, silakan slide berikut. Nah, ini tadi saya sebut ini data lama ya. Tapi data baru pun, data dimanapun selalu nggak pernah turun. Naik terus. Ya, saya juga berpikir mungkin karena kemajuan zaman, ya makin banyaknya teknologi, ya sampah-sampah teknologi itu kan juga bukannya tidak berisiko. Jadi kalau dulu orang hidup di hutan-hutan, hanya makan buah, sayur, dan seadanya itu mungkin sampahnya nggak ada. Kalau teknologi ini banyak sekali sampahnya, bahayanya banyak. Jadi berbanding lurus lah bahaya kejadian kanker itu dengan teknologi yang makin maju. Slide berikut. Nah ini ya, ini sampai mereka itu bertelanjang dada keliling. Ini di Eropa ini ya, karena banyak perusahaan yang takut, cemas, ya. Bukan masyarakat yang takut, perusahaan yang mempekerjakan banyak wanita itu sangat khawatir karena dia harus menanggung ya, biaya pengobatan karyawannya. Ya apabila terlambat di diagnosa, tentunya biayanya akan makin besar sehingga misalnya mereka itu bilang bahwa jangan terlalu takut ya, perusahaan-perusahaan itu dengan kami yang kanker payudara. Ya, slide berikut. Nah, ini wujudnya sel kanker itu begini. Ya, wujudnya kanker itu begitu. Ya, jadi, mengerikan ya, ada kaki-kakinya, ada akar-akarnya ya. Jadi apa itu kanker? Yaitu sebenarnya kanker itu adalah badan kita sendiri sebenarnya yang berubah. Bukan penyakit dari luar seperti demam berdarah itu ada viral yang masuk ke dalam badan kita. TBC, ada kuman TBC yang masuk. Kalau ini tidak. Jadi badan kita itu berubah sendiri karena pengaruh luar. Ya. Sama seperti anak kita kalau berangkat ke sekolah, dipengaruhi tingkah laku yang enggak bagus oleh teman-temannya. Sama seperti itu. Pada saat anak itu masuk pulang ke rumah, di dalam rumah kita sendiri, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang enggak baik karena akibat pengaruh temannya yang dari luar tadi. Ya. Jadi dia itu tumbuh terus dia. Menyusup, merusak. Dia berada di payudara akan merusak payudara, berada di liver akan merusak liver. Pindah ke tulang akan merusak tulang, pindah ke paru-paru akan merusak paru-paru. Ya. Dan dia mampu melepas sel-selnya untuk jalan ke tempat yang jauh. Misalkan ke tulang, ke liver, ke payudara, ke paru-paru, ke otak, ya. Slide berikutnya. Nah, ini apa sih sebabnya? Ya. Sebabnya itu ada dua. Satu karsinogen, pengaruh luar tadi. Misalkan bahan-bahan kimia yang seharusnya tidak layak kita makan, tapi kita makan. Misalkan bahan pewarna untuk kain yang diberikan pada makanan. Ya. Banyak penyebab karsinogen itu nanti akan saya jelaskan. Ya. Polusi, ya. Kemudian tar, sampah pembakaran, ya, itu juga merupakan bahan-bahan karsinogen. Kemudian familial. Familial ini sebenarnya ada dua. Satu yang penyakitnya diturunkan. Ya, itu biasanya jenisnya lobular cancer. Jadi kanker payudara itu banyak, ada 20-an, ada beberapa jenis gitu ya, hampir 20 kira-kira jenisnya itu banyak. Salah satunya yang benar-benar diturunkan seperti miliknya Angelina Jolie. Angelina Jolie itu luar biasa, belum ada tumor di payudaranya, belum ada benjolan, tapi karena ibunya menderita lobular cancer, dan dia diperiksa ya,
ada pemeriksa yang sekarang itu memang masih mahal, ya sekitar 40 juta itu untuk memeriksa BRCA 1 dan 2 itu. Dan kebetulan positif, bayangkan dia emang ngambil payudaranya ke kanan dan kiri, walaupun belum ada tumornya. Sebegitu concern-nya ya, orang-orang di negara maju itu untuk kesehatan. Ya. Kalau di kita kan masih sulit ya, mamografi gratis aja nggak ada yang datang. Ya, ada yang datang. Jadi tidak sama kita dengan mereka ya. Jadi ada dua, satu yang diturunkan tadi yang saya bilang itu sangat sedikit sekali. Dan sebagian besar yang diturunkan adalah kelemahan badannya dalam menghadapi bahan-bahan berbahaya. Ya, jadi ada orang yang bilang ke saya ini sudah menjaga kesehatan, jaga kebersihan, kok masih sakit juga? Tetangga saya nggak pernah pakai baju, begadangan, pulangnya malam, merokok, kok nggak sakit apa-apa? Gitu ya. Kalau kita bicara spiritual itu urusannya lain, kalau kita bicara kesehatan, mungkin itu fisiknya kuat. Yang tetangganya tadi nggak pernah pakai baju tadi ya, pulangnya badan terus setiap malam, fisiknya kuat, keturunannya kuat. Ya. Kalau keturunan kita tidak kuat, kena bahan-bahan berbahaya, bahan sel kita itu berubah, terutama gennya yang lebih kecil di dalam itu, dan nggak mampu kembali lagi. Sedangkan pada orang-orang kuat, dia berubah, dia bisa kembali lagi. Sama seperti kalau kita punya kulit lah, kulit saya ini coklat hitam gini ya, kalau mandi di pantai atau kena matahari, gosong, nggak hilang-hilang, walaupun di libur atau sebulan ya nggak mau balik, ya. 6 bulan baru balik ya. Ya. Sebaliknya teman-teman saya dari daerah timur, dari Manado, sama-sama kena panas sama saya, dia cuma merah-merah sebentar, 2 hari udah kuning lagi dia. Nah itu. Jadi badannya orang itu beda-beda. Ya. Terus disadari. Jadi tidak bisa iri dengan orang yang sehat, karena memang kuat keturunan, secara keturunan kuat. Ya. Ya. Jadi ada dua hal tadi. Bahan berbahaya dan keturunan, familial. Ya. Familial juga dibagi dua. Ada yang penyakitnya diturunkan, ada yang lemah badannya, gennya lemah. Ya, slide berikut, Jo. Nah, ini yang saya sebut tadi, bahan-bahan karsinogen. Ya. Apa yang menyebabkan perubahan sel kita yang pada mulanya normal menjadi kanker? Ada dua tadi ya, karsinogen itu, bahan kimiawi, infeksi virus yang kronis terus-menerus, misalkan HPV viral ya, akibat hubungan seks yang tidak sehat ya, itu virusnya sulit dibunuh, ya ada di kita terus dia ya. Nah itu karena dia merangsang terus-menerus itu bisa berubah sel kita itu menjadi kanker. Atau radiasi ya, radiasi itu bukan sinar infrared yang orang sering linu-linu dipakai itu bukan. Biasanya untuk pengobatan bisa, atau misalkan radiasi eksternal karena penyakit, sesuatu penyakit misalkan ada adenoid pada anak-anak ya, kemudian diberi terapi radiasi eksternal gitu ya. Ya, foto-foto itu juga radiasi tapi kecil sekali ya. Kita foto dada dan lain-lain ya. Kalau USG tidak. Jadi radiasi virus kimiawi, ya, kimiawi bisa dilihat tuh gambarnya tuh. Ya. Nah ini yang orang berjemur ini juga radiasi, ya, radiasi ultraviolet. Jadi matahari di atas jam 10 itu risiko, ya, apalagi di tengah hari jam 12 itu. Tapi kalau yang di bawah jam 10 nggak apa-apa, ya, sehat. Ya. Nah, ini tadi gambaran tadi. HPV virus ya, HPV kalau orang bilang ya, terus bahan-bahan kimia itu bahan-bahan makeup yang kurang bagus, nah yang kalau bahan-bahan makeup yang mahal itu biasanya yang punya nama biasanya dia benar-benar hati-hati menjaga, jangan sampai ada bahan-bahan yang bersifat karsinogen. Ya, slide berikut. Nah ini bisa dilihat tuh. Warnanya itu mengerikan, bukan seperti warna buah ya.
warnanya seperti bahan pewarna, makanya begitu dia dikocok itu masih tersisa warnanya di kontainernya itu masih tersisa. Jadi hati-hati kita. Ada orang yang ingin bahan produksinya murah, dikasih bahan pewarnanya kain, dikasih itu supaya kelihatan, kasih sumba, ya bukan kunir ya, misalkan gorengan dikasih sumba, wah kelihatan kuning-kuning gitu, ya kelihatan menarik, hati-hati ya. Kemudian pengawet-pengawet, ya banyak bahan kimia yang berbahaya. Kemudian bakar-bakaran, tapi kalau bakar-bakar ini yang berbahaya sebenarnya yang kosong, yang berwarna hitam itu. Kalau yang dalamnya putih nggak apa-apa, masih relatif aman. Ya. Kalau yang kosong-kosongnya itu, ya slide berikutnya. Nah ini contoh-contoh bahan yang diawetkan. Ya. Hati-hati kalau yang jual itu berhati, yang memproduksi itu berhati malaikat, mungkin dia nggak akan memberikan bahan-bahan yang pokoknya untung aja lah gitu. Ya, dia akan berpikir juga kasihan pada konsumen nanti kalau apa namanya itu berakibat buruk di belakang. Nanti kira-kira ya 20-30 tahun lagi ke depan, makanan itu yang mahal adalah makanan sehat. Ya, bukan makanan yang seperti sekarang ini, pokoknya enak yang mahal itu. Jadi ada itu ada standar pemeriksaan. Seperti di Taiwan itu sudah dimulai itu makanan yang mahal di sana itu bukan karena enaknya, karena sehatnya. Karena sehatnya dong. Ya. Wah. Dan nanti biasanya kalau sudah terbiasa makan makanan sehat enak juga. Gitu. Manusia itu kan gitu. Orang Jawa bilang itu witing tresno jalarane soko kulino. Karena terus menerus jadi kerasa enak. Jadi ya, cinta kan? Juga ya. Betul. Jadi kita tuh pikiran kita tuh begitu. Kalau sudah terus menerus, lama-lama enak juga, ya. Sama seperti kalau orang bule nggak mau terasi, dia bilang bau kotoran kucing atau kotoran anjing. Tapi kalau udah lama di Indonesia, wah kalau nggak makan terasi sehari aja dia udah bingung. Doyan juga. Ya, jadi manusia hanyalah kebiasaan, termasuk rasa kita rasa dengar lihat itu hanyalah kebiasaan aja. Ya, saya berikut. Nah, dalam menghadapi kanker payudara atau kanker apapun itu dua sebetulnya yang paling penting. Pencegahan tadi, ya saya berikan sedikit gambaran bahan-bahan berbahaya tadi dan deteksi dini. Ya. Karena kenapa kok dua ini penting? Karena pengobatan itu rumit, harus tim. Di Indonesia ini dokter masih banyak yang sendiri-sendiri, sebetulnya harus jadi satu. Jadi kalau datang satu pasien itu jadi pasiennya grup dokter harusnya, grup onkologi. Tapi kita masih jarang, kita masih sendiri-sendiri dokter, ya. Sehingga tidak akan sebagus dokter yang tim. Ya, kalau kita nyebrang ke Singapura atau ke Malaysia, mereka sudah pakai tim. Ya, saya masih belum tahu karena itu berkaitan dengan tentunya dengan pemerintah ya, sistem pembayaran dan lain-lain. Ya, itu kalau saya kita bicarakan di sini nanti malah melebar kemana-mana. Ya. Kemudian hanya kasus dini dengan penanganan awal yang tepat yang memberi harapan baik. Ya. Kalau sudah kambuh, pengobatannya sulit dan biayanya sangat besar, sehingga perlu pengobatan awal yang baik. Ya, kanker itu beda dengan penyakit lain. Jadi kalau pengobatan awal sudah kurang baik, biasanya agak sulit. Nah, oleh sebab itu, mulai banyak dokter-dokter onkologi ya, yang lebih paham mengenai tumor, lebih paham penanganan awal yang tepat itu yang bagaimana. Slide berikut. Nah, ini ya. Pencegahan timbulnya kanker itu hindari bahan karsinogen, bahan penyebab kanker dari lingkungan yang masuk ke dalam kita, dalam badan kita. Kemudian banyak makan buah dan sayur. Di situ banyak antioksidan. Antioksidan ini bertugas mencegah sel tubuh kita berubah menjadi sel kanker. Ya.
Kemudian olahraga ringan dan teratur. Ya. Jangan terlalu berat. Olahraga terlalu berat justru sebaliknya menghasilkan yang nggak bagus. Ya. Jadi kalau kita olahraga ringan dan teratur, badan terasa hangat, ya, semua terasa enak, badan itu menghasilkan antioksidan olahraga kita. Seperti aerobik bersama ibu-ibu, ya. Ya, senang pakai musik itu, ya. Tapi kalau olahraganya terlalu berat, justru menimbulkan oksidan yang sifatnya terbalik, justru tidak baik bagi badan kita. Oh, malah ya. Bahaya ya, dok, kalau olahraganya? Ya, kalau iya, olahraga yang berat itu harus terlatih. Bagi orang yang terlatih, dia tidak berat. Misalkan kalau kita lihat orang muter Monas bisa sampai 8 kali, kok bisa ya? Dia udah terbiasa, dia nggak berat itu. Kalau yang belum pernah, satu putaran dia udah tidak PA. Jangan dipaksa. Ya. Dia udah terlatih, beda. Kalau terlatih itu tidak berat. Kalau yang terasa berat buat badan kita itu yang nggak bagus. Oh, ya. Jadi takerannya itu badan kita sendiri kita. Ya, berat atau ringan ya? Iya, ukurannya. Ya. Slide berikut. Nah, ini yang penting, yang terpenting dalam menghadapi bahaya. Pencegahan dan deteksi dini. Ini pencegahan nih. Ya, makan sayur dan buah yang banyak. Sayur, buah, kacang-kacangan, ikan laut. Terutama ikan laut dalam. Itu bagus mencegah. Olahraga. Kemudian cuci-cuci dengan memegang apapun yang mengandung bahan kimia dengan sarung tangan untuk bekerja itu, ya, untuk menghindari kontak. Ya. Ini sinar matahari dihindari dengan sunblock apa sunscreen itu, ya. Kemudian mamografi untuk deteksi dini. Ya. Ini sadari yang paling bawah sebelah kanan itu sadari. Jadi sadari itu prinsipnya ya memang yang diajarkan Mbak Lisa tadi benar itu caranya ada yang horizontal di depan kaca benar. Tapi kalau tidak sempat nggak apa-apa di kamar mandi pas sabunan kurapa aja. Kalau ada sesuatu yang tidak biasanya, bawa aja ke dokter. Yang mau dokter siapa aja bawa aja. Kalau syukur-syukur kalau ada dokter onkologi ya. Tapi kalau tidak ada, nggak apa-apa. Atau bawa ke yayasan kanker, nggak apa-apa. Ya, sehingga tidak mikir sendiri, tanya kanan kiri yang nanti justru membuat kita makin stres. Kalau ternyata itu nggak apa-apa. Iya. Orang yang memberitahu kanan kiri itu salah, kita malah stres depresi. Demikian pula kalau dia memberitahu, oh enggak apa-apa itu ternyata itu kanker, malah terlambat. Jadi yang paling bijaksana, melihat sesuatu yang tidak biasanya pada payudara kita. Ya, nanti akan saya jelaskan di belakang, bawa aja ke dokter. Nanti akan saya berikan gambaran sedikit apa yang tidak biasa. Slide berikut. Ya ini tadi masih makanan-makanan pokoknya prinsipnya sayur dan buah, ikan laut, kacang-kacangan biasakan jangan seperti kita tuh sebetulnya salah kalau makan kacang satu bungkus itu setengah kilo tuh satu jenis kacang dimakan sendiri ya kalau di luar negeri itu kacang tuh dicampur dia ada kacang tanah, ada mame, ada kacang kapri, ada almondnya dicampur dia. Kalau di kita kan enggak, satu plastik gede itu kacang tanah aja. Atau kacang kapri aja itu yang menyebabkan tidak seimbang badan kita. Enggak boleh begitu. Ya. Oh, begitu ya, dok. Iya, kalau mau beli beberapa bungkus kan juga boros. Kacang tanah satu plastik, kacang kedelai satu plastik, edamame satu plastik. Ya, kalau di luar negeri beli satu plastik itu udah campuran. Ya, itu yang lebih baik. Ya. Slide berikut. Nah, ini bagaimana buah dan sayur dan olahraga ringan yang teratur mencegah timbulnya kanker. Jadi buah dan sayur itu adalah antioksidan. Tadi saya bilang kan ya, untuk mencegah kanker. Ya. Ini tadi penjelasannya seperti antioksidan itu menetralkan radikal bebas. Radikal bebas ini proses perusakan tubuh kita itu oleh radikal bebas. Ya, itu dinetralkan. Ya. Kemudian mencegah rusaknya DNA. DNA ini gen, ya, bagian kecil di dalam sel tubuh kita. Kemudian olahraga yang ringan dan teratur,
Makanya kalau kita senam disuruh berapa nadi. Kalau udah di atas 100 itu biasanya orang kecapean. Artinya 1 menit di atas 100 itu biasanya kelelahan. Itu nggak boleh. Ya, jangan dipaksakan. Ya, slide berikut. Nah, ini tadi contoh deteksi dini tadi ya. Sadari, USG, ya, mamografi, kemudian periksa dokter, ya, periksa darah, bisa juga, ya. Tapi semua ini nanti sebaiknya diarahkan oleh dokter. Kalau jalan sendiri nanti boros. Gak ada apa-apa, diberikan macam-macam, rugi. Ya, sehingga harus diarahkan oleh dokter. Ya. Slide berikut. Nah, ini contoh. Kalau tumor itu deteksinya dini, ketahuan operasinya cuma begini, masih utuh payudaranya. Ya. Tapi kalau tumornya sudah besar, terpaksa dibuang. Ini gambarnya dikaburkan ya. Jadi sebetulnya nggak apa-apa sih kalau yang nonton ibu-ibu. Ya. Dan payudara itu bukan saja pada wanita, laki-laki juga banyak yang kena kanker payudara, tapi jumlahnya jauh lebih kecil ya. Iya, contohnya benar. Almarhum Melky Guslow itu meninggalnya karena kanker payudara. Ya, papanya Melky Guslow. Ya. Jadi bukan hanya pada wanita, pada laki-laki. Jadi intinya kalau ditemukan secara dini, pengobatannya lebih lebih simpel, nggak dibuang payudaranya, ya misalnya. Kemudian obat-obatan itu tidak sepanjang atau terlambat. Sayangnya kita itu banyak yang datang terlambat. Hampir 70-80% itu datang pada stadium 3B sudah. Seperti dikatakan oleh Mbak Lisa tadi, itu terlambat, sering terlambat. Macam-macam terlambat, tidak tahu karena belum kenal sadari, belum ketemu Mbak Lisa. Tidak tahu, dia tahu-tahu dia apa udah gede. Ya. Ada juga yang sudah tahu, dia takut mau ketemu dokter. Akhirnya dia mencari pengobatan yang alternatif. Tidak bertanggung jawab, bohong. Umur bertambah besar, dia bilang, oh ini udah mau pecah, nanti kalau pecah penyakit keluar, dibohongin. Nah, ya. Bohongin, nanti kalau sudah ngeri, dia bilang, wah nggak bisa ini, harus ke dokter aja. Itu datang udah sulit. Ya. Ujung-ujungnya sulit. Medis ya, dok. Ya, sulit, malah biaya makin besar, ya sakitnya makin parah dan lain-lain lah. Sama seperti kita kalau memperbaiki motor, ya motor kita misalkan Honda misalkan, wah daripada mahal-mahal bawa aja lah bengkel di pinggir kali ini aja. Kita intinya hemat, tapi di pinggir kali itu karena nggak ngerti benar mengenai motor, asal memperbaiki. Tambah besar rusaknya, tambah akar koron, akhirnya ujungnya lebih besar biayanya daripada kalau kita bawa ke dealer yang tahu persis, yang membuat. Orang yang membuat kan pasti tahu dengan apa yang dia buat. Ya. Oke, slide berikut. Nah, ini penyebarannya. Bisa ke kelenjar getah bening. Tadi Mbak Lisa cerita ada yang di ketiaknya aja kelihatan. Di payudara nggak kelihatan. Ya, tumor itu 1 cm atau 1,5 cm itu sudah bisa beranak. Anaknya sudah bisa lari ke tempat lain. Ya. Kalau payudaranya besar, tumor 1 cm atau 1,5 cm oleh pasien itu pada umumnya tidak terasa. Ya, kecuali oleh dokter yang berpengalaman onkologi yang tiap hari meriksa tumor baru terasa. Ya. Pasien sendiri enggak bisa meraba, bahkan dokter lainnya pun sering-sering tidak bisa meraba. Satu atau sekarang sudah udah bisa beranak nih. Jadi di payudara belum teraba, di ketiak udah besar. Bisa ke tulang, bisa ke paru, bisa ke liver, itu yang bawah itu sebelah kanan itu liver. Ya, hati, bisa ke otak. Ya. Ya Allah. Slide berikut. Nah. Ini gambaran keseluruhan, saya beri sedikit pengetahuan. Bukan payudara saja, ya. Ya, penanganannya itu harus bersama-sama, ya. Dokter yang bergerak menangani kanker,
sebaiknya memang begitu, tapi di Indonesia ini masih belum multidisiplin terapi. Jadi grup dokter yang menangani pasien kanker, mau kanker payudara, mau kanker kelenjar gondok, mau apa saja. Ya. Pengobatan kanker itu pada umumnya operasi radiasi atau radionuklir. Ya, radionuklir ini untuk kanker kelenjar gondok misalnya. Kemoterapi, target terapi, ya. Terapi hormon, terapi imunologi atau terapi meningkatkan daya tahan tubuh, dan terapi genetik. Ya. Tapi di setiap rumah sakit tidak, ataupun setiap negara tidak sama, tergantung uangnya negara tersebut. Ya. Kalau negara yang kaya bisa ada semuanya. Kalau negara yang masih belum kaya, masih berkembang, itu ya nggak bisa ada semua. Ya. Slide berikut. Nah, ini operasi pengangkatan seluruh payudara dan atau sebagian payudara dan pembersihan kelenjar ketiak. Mungkin di ketiaknya ada anaknya. Slide berikut. Nah, ini gambar radiasi ini. Ini gambar kemoterapi ya. Maaf, tadi ada yang ganggu. Maaf. Siap, Dok. Ya, slide berikut. Nah, ini hanya gambaran umum terhadap kanker ya. Ya. Ini bukan kanker payudara loh ya, seluruh kanker. Pertama, perubahan kebiasaan buang air besar atau buang air kecil yang berbulan-bulan. Misalkan 3 bulan, hati-hati itu. Ya. Buang air besarnya biasanya tiap hari, ya, lembek, terus kalau sekarang 3 hari sekali, 5 hari sekali, apa kecil-kecil seperti kotoran kambing, ya, hati-hati. Kencingnya biasanya lancar, ini kok susah, atau berdarah kencingnya, ya, hati-hati. Gak usah bingung, gak usah menebak-nebak, apa itu bawa aja ke dokter. Ya. Langsung ke dokter aja ya, Dok. Iya, daripada salah. Karena kalau salah itu kasihan. Ya, udah terlanjur stres ternyata nggak apa-apa. Kemudian luka, ya, sariawan di mulut, di lidah, ya, eksim yang tidak kunjung sembuh. Ya, jadi kanker itu tidak selalu berupa benjolan. Ya, sariawan tidak sembuh-sembuh, diobati, balik ke dokter gigi, ke anu muter-muter nggak sembuh-sembuh, hati-hati. Kalau bukan kanker itu biasanya pernah sembuh sempurna sama sekali, kemudian kambuh lagi. Tapi kalau kanker, nggak bisa. Selama tidak diobati yang saya tulis tadi, ya, operasi, kemo, radiasi, dan lain-lain, tidak akan bisa meredah. Kalau kanker. Paling reda nyerinya karena diberi obat nyeri. Kalau obat nyeri itu efeknya sudah habis, sakit lagi. Dia. Ya. Kemudian perdarahan atau keluar cairan yang abnormal. Misalkan keputihan yang terus-menerus, puting berdarah seperti yang disebutkan tadi oleh Mbak Nisa, ya, yang tidak normal, enggak biasanya. Ya, penebalan atau benjolan pada payudara, ya, atau di tempat lain. Pokoknya segala sesuatu yang tidak biasa, bawa aja ke ahlinya, daripada nanti salah. Ya. Oh, dokter itu tidak pernah, tidak boleh bahkan memaksa orang. Dokter itu harus menjelaskan. Ini apa, ya? Kemudian pengobatan pilihannya ini. Yang baik, yang paling sempurna itu pengobatannya ini. Yang KW2 atau kualitas 2 ini, ya. Yang paling jelek ini. Harus begitu, ya. Harus diberitahukan pada pasien sehingga pasien tidak merasa hanya digiring-giring tanpa tahu apa-apa. Tidak boleh, harus diberikan penjelasan. Sama sekarang harus diberikan penjelasan. Dan kalau pasien tidak mau itu haknya dia. Ya, karena yang menentukan badannya orang itu ya, yang punya badan sendiri, ya, orang lain nggak bisa ikut menentukan, ya, karena nanti kalau ada miss-nya orang itu akan marah, akan menuntut, karena badan itu miliknya dia sendiri, ya, bukan milik dokternya atau milik siapa, miliknya dia sendiri, dia yang bertanggung jawab dan dia yang merasakan, sehingga kita beri penjelasan sebaik mungkin yang paling baik sampai yang paling jelek kalau dia takut. Tapi masih bermanfaat daripada dibohongi.
ya, sulit menelan ya, yang kronis atau lama berbulan-bulan itu hati-hati. Ya, wart atau mole ini tai lalat ya, yang berubah bentuk ya, pokoknya dia ya misalkan cepat besar ya, menghitam jadi gatal, jadi berdarah dan lain-lain. Nanti akan saya beri sedikit petunjuk ya. Ya. Batuk atau suara yang serak progresif itu yang makin lama makin berat dan tidak mempan dengan pengobatan dan dialami dalam waktu yang lama. Hati-hati. Ya. Ini semua ini, tujuh ini untuk semua kanker, tandanya ini. Ya. Prinsipnya, mudahnya, kalau ada sesuatu yang tidak biasa, bawa ke dokter. Tanyakan aja, dokter nggak akan maksa kok. Ya. Bahkan saya suntik aja, kalau pasien nggak mau suntik, ya saya nggak boleh nyuntik. Saya beri jalan lain. Ya, cuma kurang lebihnya begini, Bu. Kalau ini baik, lebih baik ini kurang lebih. Nggak boleh kita maksa, kita nggak ikut punya badan. Ya, nggak boleh dokter memaksa atau menggiring, juga nggak boleh. Tidak memberikan informasi atau menggiring untuk sesuatu keinginan dokter, itu juga tidak boleh. Sebenarnya begitu, dokter. Harusnya begitu ya, dokter. Harusnya begitu, ya, nggak boleh ya menggiring sesuai keinginan dokternya, nggak boleh, ya, dan harus punya rasa malu dokternya, oh, dokternya mau dapat duit doang, kan bisa begitu bilang pasiennya. Kalau sudah dijelaskan, bahaya, dok, kalau gitu. Ya terserah pasiennya mau memilih yang mana. Kalau dia kurang jelas, kita beri penjelasan. Oh saya mau yang paling baik dokter obatnya, yang standar, kita beritahu. Kalau saya tidak sanggup ini, gimana dokter? Ya yang ini, misalkan biayanya nggak ada, BPJS nggak ikut, asuransi nggak ikut. Ya yang ini yang persis harus dibeli penjelasan. Ya. Slide berikut. Ah ini contoh-contoh hanya tai lalat tadi yang mulai berubah menjadi bahaya. Sebagian besar tai lalat akan tetap saja. Dia membesar sedikit sesuai besarnya badan. Tentunya riset masih umur 9 tahun beda dengan sudah umur 24 tahun besarnya tai lalatnya kan, tapi kan masih proporsional dengan besarnya tubuh. Tapi yang bahaya itu yang tidak proporsional ya, mulai bentuknya tidak simetris. Simetris itu kalau ditaruh garis di tengah, kanan kiri itu sama. Kalau garisnya melintang ya atas bawah sama, itu simetris. Kemudian batasnya mulai tidak teratur. Kiri ini sebelah ini yang normal. Jadi tidak teratur. Tepinya tidak teratur, warnanya juga jadi nggak sama, ada coklat, ada yang lebih hitam, itu bahaya. Ya, kemudian yang ukuran tai lalat itu lebih dari 6 mm atau lebih dari anulah, paling gampang-gampangnya itu setengah senti, itu harus dibawa ke dokter. Ya. Slide berikut coba. Oh, sudah habis. Ya, jadi ini sudah habis. Ya, jadi ini bidang saya ya, bidang bedah tumor atau bedah onkologi itu yaitu tumor-tumor di kepala leher, di payudara, di jaringan lunak dan kulit ya, otot, lemak, kulit ya. Kemudian untuk yang saluran cerna itu kalau di luar negeri dibidangi oleh onkologi juga, tapi di Indonesia dibidangi oleh ahli bedah digestif, ahli bedah usus ya. Saya rasa cuma itu aja. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Sepanjang waktunya masih cukup dari host. Terima kasih banyak, Dokter Eka. Ya. Wow, ya, materinya silakan. Luar biasa. Ini langsung sebenarnya pertanyaannya ada banyak banget, Dok. Karena sekalian ya, konsul. Yang sama-sama, yang pertanyaan yang sama ya dijadikan satu. Ya, kita jadikan satu. Ini dari panitia sudah memilih beberapa sih. Ada pertanyaan untuk ya. Dokter Eka, ada pertanyaan untuk Mbak Lisa. Saya bacakan ya. Pertama dari Mbak Yuli Syafia untuk Mbak Lisa. Biasanya kalau mau haid, payudara suka nyeri. Bagaimana membedakan dengan nyeri kanker? Kalau untuk Dokter Eka, langsung aja dari satu orang yang sama soalnya. Halo Dokter Eka, apakah siklus haid yang tidak teratur bisa menyebabkan kanker payudara? Dan bagaimana penanganan kanker payudara? Kalau tadi penanganan sudah dibahas ya, nggak perlu dijawab lagi, tapi mungkin pertanyaan yang sebelumnya. Apakah siklus haid yang tidak teratur bisa menyebabkan kanker payudara? Itu dulu. Siapakah Mbak Lisa dulu mungkin ya, dokter? Kita kasih waktu. Jadi dokter ya, bisa istirahat dulu.
Boleh, boleh. Oke, jadi tadi pertanyaannya bagaimana membedakan nyeri saat mau menstruasi dengan nyeri kanker ya, gitu ya. Ya, mungkin awalnya bisa diamati apakah saat terasa nyeri tersebut adalah saat-saat kita akan menstruasi, seperti itu. Kemudian setelah menstruasinya datang, diamati lagi apakah rasa nyerinya hilang atau berkurang. Kalau memang rasa nyerinya berkurang dengan adanya menstruasi, ya bisa dipastikan bahwa itu adalah nyeri karena mau menstruasi. Tapi apabila nyerinya tidak berkurang, bahkan setelah selesai menstruasinya masih terasa nyeri, sangat dianjurkan menurut saya segera lakukan sadanis. Jadi dibawa ke dokter untuk di USG lebih jelas. Tapi biasanya sih kalau masih stadium dini itu malah belum nyeri ya, Dok ya. Silent killer ya, Dok. Ya. Nah, belum ada ya, rasanya betul. Apapun ya. Belum ada rasanya. Iya. Demikian. Semoga menjawab ya, Mbak. Tadi siapa yang nanya ya? Mbak Yuli. Iya gitu. Ya, Mbak Yuli, yang untuk saya apa tadi ya? Untuk saya tadi. Kalau dari untuk dokter Eka, apakah siklus haid yang tidak teratur bisa menyebabkan kanker payudara? Jadi siklus haid yang tidak teratur itu berarti hormonnya tidak seimbang dan tidak dan naik turun kadarnya. Ya. Itu penyebab mensnya tidak teratur. Ini sebenarnya dokter kandungan yang lebih tahu. Tapi jelasnya begitu, tidak seimbang. Kadang tinggi, kadang rendah, ya. Karena sebenarnya hormon itu harus teratur dan ada masanya. Masa menstruasi, nanti masa jauh dari menstruasi, ya. Tapi kalau tidak teratur saja, itu karena penyebabnya tidak seimbang hormon. Tidak seimbang hormon, sebenarnya bukan merupakan penyebab dari kanker payudara, tapi bisa menjadi penyebab. Ya, kalau hormonnya tinggi terus misalkan, bisa menyebabkan kanker payudara. Ya, jadi makanya kita harus mencegah supaya hormon kita seimbang. Bagaimana? Ya tadi itu, jangan terlalu banyak makan lemak, karena hormon itu sumbernya lemak, bahan dasarnya. Kalau kita donat misalkan, donat itu bahan dasarnya tepung. Ya kan, kira-kira gitu ya, saya nggak pernah bikin kue, tapi kira-kira kalau donat itu bahan dasarnya tepung. Kalau kebanyakan tepungnya ya donatnya banyak. Kalau kebanyakan lemaknya, hormonnya banyak. Ya. Nah, kemudian satu lagi untuk menyeimbangkan itu adalah olahraga. Olahraga. Ya, tadi diet. Ya. Jangan terlalu banyak makan berlemak, harus banyak sayur, buah, kacang-kacangan, ikan laut. Ya. Itu yang boleh banyak, yang lainnya diatur-atur. Kemudian olahraga itu pertama dia akan membuat seimbang semua metabolisme dalam tubuh kita, kemudian mengurangi stres, ya, orang olahraga itu ya mengurangi stres, kemudian membakar lemak-lemak yang tidak diperlukan, jadi sangat bagus olahraga ya. Kemudian penyebabnya kanker itu sendiri saya sudah berikan tadi, yaitu bahan karsinogen ya. Sama familial. Ya. Kemudian bahan karsinogen itu termasuk pola makan yang nggak bagus, kebanyakan lemak itu juga nggak bagus, bisa menjadi karsinogen. Kebanyakan makan daging merah juga bisa menyebabkan, juga merupakan karsinogen itu, daging merah itu daging kambing, sapi. Sapi, ya, yang bagian Kristen babi itu kalau kebanyakan itu juga mengandung bahan karsinogen, nggak boleh terlalu banyak ya. Dan kita itu seharusnya melihat susunan gigi kita ini ya, nggak ada taringnya gigi kita ini kan persis kambing persis sapi, seharusnya yang banyak adalah makan makanan yang ini seperti sapi makan sayur ya, buah kacang-kacangan ya. Ya, kalau kita itu diciptakan ada taringnya dan ada cakar yang kuat, tubuh kita nggak lembek gini, berupa cakar seperti harimau, banyak makan daging malah sehat. Tapi karena kita nggak punya itu semua, jadi kita harusnya meniru ini makanan yang herbal yang itu ya, Dok, ya. Herbivore ya. PR banget ini, Dok. Nah, ya.
Saya rasa itu aja, jadi jangan takut, nggak apa-apa ditambah olahraga. Cuma biasanya memang sih kalau gangguan hormon itu yang duluan muncul susah hamilnya gitu ya. Tapi saya nggak paham benar, saya akan tanya ke dokter kandungan ya. Hormonnya nggak stabil itu nggak, bukan penyebab utama kanker. Ya. Okay. Tapi harus dijaga tuh supaya nggak stabilnya terus banyak terus. Itu nggak stabil itu kan baik macam-macam. Ya. Yang nggak bagus tuh kalau nggak stabil, kalau hormonnya tinggi terus karena kebanyakan makan, orangnya gemuk, nggak pernah olahraga, nggak pernah makan sayur, ya kan banyak makanan berlemak, ya itu bisa menjadi penyebab timbulnya kanker. Yap. Oke, terima kasih Dokter Eka, Mbak Lisa. Ini masih ada pertanyaan berikutnya, tapi sebelum lupa saya ingin mengingatkan juga bahwa acara ini didukung oleh Althea Care. Jangan lupa ikutan giveaway Althea Care ya, spesial dalam rangka memperingati Bulan Kesadaran Kanker Payudara 2022. Dapatkan voucher pemeriksaan mamae senilai 500.000. Wah, lumayan banget nih dapat voucher pemeriksaan. Terus voucher belanja juga di Transmart 100.000 serta goodie bag eksklusif dari Althea Care dengan bergabung ke komunitas Telegram Althea Parents. Info lebih lanjut bisa cek Instagram di Althea Care ya. Nah, dan ayo pertanyaannya masih kita tunggu karena akan dipilih 3 pertanyaan terbaik dan akan mendapatkan hadiah dari EduCourse, free course dari EduCourse, paket produk dari Biodev, Labore, Organic Supply Co dan Bantex, serta merchandise eksklusif dari Garda Oto dan Ibu Pembelajar Indonesia. Wow, jadi udah nanya, dapat jawaban, dapat hadiah juga kan? Boleh nggak buat MC-nya? gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Yowan. Ini pertanyaan sama, tapi untuk Mbak Lisa juga dan untuk Dr. Eka. Berapa persen kasus kanker payudara menjangkiti pria di Indonesia? Dan apakah cara mendeteksinya sama dengan teknik sadari dan pencegahannya apakah juga sama? Ini bagaimana pembagian jawabannya terserah nih dari Mbak Lisa dulu mungkin nanti kemudian dilengkapi oleh Dr. Eka, silakan. Iya, boleh. Benar. Jadi kalau secara statistik itu pasien kanker payudara laki-laki itu adalah 1%, Mbak. Dari 100% pasien kanker payudara, 1%-nya adalah laki-laki. Betul. Cara mendeteksinya sama juga persis dengan melakukan sadari dan sadanis. Karena walaupun laki-laki payudaranya kecil, tapi kan juga ada payudara ya. Jadi treatmentnya sama sadarinya. Dan area payudara yang diperiksa juga sama. Seperti itu. Okay. Bahkan kalau laki-laki itu biasanya lebih ini ya dok, lebih cepat penyebarannya ya dok ya. Wow. Benar nggak sih dok? Karena biasanya laki-laki nggak ngeh gitu Mbak Nadira. Nggak ngeh, tahu-tahu sudah. Bagaimana dokter Eka? Besar gitu ya. Dokter Eka lagi berpindah tempat kayak sepertinya. Iya. Ya, kalau soal deteksi dininya sama, Mbak, sadarinya sama, gerakannya sama. Oke, gitu. Kalau dari Mbak Lisa, silakan Dokter Eka, kalau untuk kanker payudara pada pria, dok, gimana mendeteksinya, apakah sama, lalu pencegahannya seperti apa? Apakah sama juga dengan kanker payudara di perempuan, atau bagaimana, dok? Suaranya belum masuk, dokter. Sudah masuk ya? Nah, sudah baru masuk, dok. Ya. Yep. Ya. Jadi benar, angka kanker payudara pada laki-laki 1%. Tapi biasanya pasti ketahuan. Laki-laki karena nggak ada payudaranya ya, ada sedikit aja payudara di dekat puting itu, lainnya otot, ya, sehingga pasti tahu dia. Jadi kebanyakan laki-laki itu tahu kalau ada tumor. Ada benjolannya gitu ya, lebih terasa ya, lebih gampang ketahuan. Ketahuan karena terdorong oleh otot dadanya yang berada di bawahnya yang besar itu, sehingga pasti kelihatan. Dan pada umumnya itu laki-laki lebih abai, walaupun dia tahu, dia sudah tahu, tapi lebih abai. Ya, apalagi nggak ada rasa
simptom lainnya ya, ya dok, mungkin malah dicuekin tuh. Jadi begini, jadi justru kanker itu tidak nyeri, kecuali sudah sangat besar, mendesak, dan atau ada lukanya, itu baru nyeri. Tapi kalau umumnya tidak nyeri, justru yang nyeri itu nggak bahaya. Nyeri itu biasanya karena infeksi, satu. Ada infeksi di payudaranya. Atau hormonal, yang tadi dibilang sebelum men dan setelah men. Itu nyeri. Penyakit-penyakit yang jinak justru nyeri. Ya. Sedangkan penyakit yang ganas malah nggak nyeri. Oleh sebab itu perlunya deteksi dini. Ya, kalau di negara maju, itu kalau wanita 40 tahun ke atas tidak mamografi, tidak boleh ngurus SIM, tidak boleh ngurus KTP. Ya. Wow. Ekstrim. Iya, gitu. Sama seperti dulu. Kalau nggak imunisasi TT, nggak boleh menikah. Kantor itu keren banget ya dok. Nah, suatu saat Indonesia begitu, bisa gitu ya. Ya. Di sini itu dikasih gratis aja nggak mau. Iya. Ya Allah dok, saya mau kok dok. Bener banget. Di saat kami melakukan gerakan 10.000 USD gratis itu juga banyak yang menolak ketika kami aja karena takut harus kalau ditambah, ada kanker Bu. Saya takut gitu. Jadi ya, malah takut ketahuan. Harus gitu ya. Ditambah pembagian es krim. yang mau es krim harus USG. Habis itu dapat snack gitu ya. Dapat kaos ya dok. Iya betul, dapat kaos ya. Dapat sembako tapi tuh katanya. Itu orang yang kebalikan yang tidak mampu, yang mampu ala kaos doang, ala es krim doang, nggak usah lah. Ya itu repot juga kita. Intinya pendidikannya. Jadi kalau Mbak Lisa memberikan pendidikan seperti yang tadi ya sadari teman-teman itu yang lebih penting sebetulnya. Karena kalau imbalan itu tergantung ya, kalau orang yang berduit banyak buat apa dikasih ini dikasih itu, nggak mau ah. Bikin capek aja kan gitu. Jadi yang penting itu pendidikannya, apa penyuluhannya. Awareness-nya mereka sudah benar. Iya, karena bahaya loh. Ini itu kan untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan yang berbicara. Betul. Ya, itu ya. Ada yang kurang ya yang saya jelaskan? Enggak ya? Sudah cukup dok. Masih ada lagi soalnya pertanyaan berikutnya. Ya, boleh silakan. Nah, kalau untuk Mbak Lisa nih, sejak usia berapa bisa melakukan sadari, mengingat anak-anak saya perempuan nih, ingin mengajarkan supaya lebih aware. Nah, untuk Dokter Eka, apakah kanker payudara bisa dari turunan, tadi sudah terjawab bisa, dan apabila sudah pernah terjangkit dan sudah pernah diangkat, apa mungkin kembali lagi? Itu siapa dulu? Mungkin Mbak Lisa? Ya, yang tadi sejak kapan bisa sadari karena anak-anaknya perempuan? Iya, boleh. Kalau menurut saya sebaiknya begitu seseorang sudah mengalami menstruasi, sudah bisa dilakukan sadari. Jadi once tubuhnya sudah terpapar oleh hormon estrogen, maka seseorang tersebut sudah berisiko terkena kanker payudara, jadi sebaiknya sudah bisa dilakukan sadari. Jadi kalau lebih dini melakukan sadarinya, akhirnya mindset-nya akan terbentuk, setiap bulan akan makin rutin untuk melakukannya. Untuk Dan mengingatkan juga, Loving juga kita punya aplikasi ya, namanya Loving Breasties 2.0, bisa di-download di Play Store. Itu adalah reminder Mbak Nadira untuk melakukan sadari. Jadi kita masukin tanggal haid kita tanggal berapa, nanti ada reminder-nya dan ada cara-cara. Dihitung ya. Yes, otomatis terhitung kapannya. Betul, hari ketujuh bunyi, kemudian ada panduan gerakan-gerakan sadari. Nah, boleh ya nanti teman-teman di-download. Download bisa untuk Android dan iPhone? So far untuk Android saja. Android dulu, oke nggak apa-apa. Ya. Betul-betul, gitu. Jadi boleh langsung di-search. Namanya Loving Breasties 2.0, Mbak Evi Elvidia. Mungkin nanti bisa... Tolong panitia di-share di kolom chat ya, nanti biar nggak nyasar aplikasinya. Oke, nah itu ya tadi Mbak, siapa tuh yang tanya? Sorry. Oke, terima kasih. Selanjutnya tadi, untuk dokter Eka tadi, apakah kanker payudara itu turunan, dan kalau sudah pernah terjangkit, sudah diangkat, apakah bisa kembali lagi?
Silakan dokter. Ya, tadi yang diturunkan hanya sedikit sekali. Ya. Yang diturunkan itu lemahnya badan. Kekuatan badan orang itu berbeda-beda. Ya, seperti tadi saya jelaskan, kulit saya ini kan hitam nih, coklat nih. Kalau kena panas matahari sih udah gosong, gitu kan ya. Dia sama teman saya dari Manado. Kena panas ya sama-sama hitamnya dia. Misalkan di pantai selama beberapa hari gitu. Tapi dia cepat pulih, balik lagi saya gosong terus. Jadi 6 bulan baru hilang kulitnya. Jadi orang itu beda-beda, rambut juga begitu. Rambut ada yang kalau berenang di pantai langsung pecah-pecah, merah. Ujungnya pecah-pecah, ya, itu tetap hitam legam, tetap mengkilat. Itu keturunan, kuat badannya dia. Okay. Ya. Yang diturunkan langsung, seperti kalau penyakit lain itu kencing manis, alergi, yang diturunkan langsung jantung, itu gitu ada, ya, tapi sedikit banget. Sedikit banget. Ya. Itu. Kemudian satunya lagi apa tadi pertanyaan tadi? Kalau sudah diangkat, sudah kena, bisa. Terus sudah diangkat, bisa balik lagi nggak? Bisa. Jadi pertama karena pengangkatannya kurang bagus satu, ya. Ya. Kemudian tumornya terlanjur besar. Jadi tumor itu sebenarnya udah ada anaknya dan udah main anaknya mungkin ke tulang misalkan kemana, tapi belum besar, nggak bisa terdeteksi. Pada saat sudah diangkat, dia balik lagi tuh anaknya tuh ke dada lagi atau kemana gitu, ya. Karena pas pertama tuh nggak kelihatan gitu ya. Betul. Jadi makanya sedini mungkin harus ditangani di operasi. Ya. Ya. Kalau dan operasinya nggak bersih, ya. Jangan sampai menyebar rasa, ya dok. Sebelum menyebar ya, gitu betul. Ya. Sudah ada penanganan. Kemudian sedikit saya ingin memberitahukan tadi mengenai sadari itu memang lebih dini lebih bagus. Ya. Tapi maksimal ya, 35 tahun ke atas itu sudah harus sadari. Karena disitulah sering terjadinya kanker ganas itu mulai sekarang 35 tahun mulai ke atas. Kalau dulu 40 tahun aktif. Ke atas, makin lama makin muda. Ya. Kemudian juga kalau punya keluarga yang sakit kanker, terlebih lagi kanker payudara, itu harus lebih sering sadari atau diperiksakan. Kalau anaknya masih kecil-kecil, takut mau ngeraba-ngeraba payudaranya sendiri, kan anak-anak masih SMP itu kan tabu dia, bapak ibunya bilang kalau megang-megang payudara ya, itu bisa ditunda dulu, nanti setelah kuliah baru USG misalkan. Ya. Kalau dia nggak mau pegang payudara, semua loh berani megang payudaranya, kalau ibu-ibu udah biasa megang payudara sendiri. Kalau masih gadis itu dia biasanya takut megang payudara sendiri. Ya, jadi USG yang membantu. Ya. Oh, iya. Masih umur-umur muda, USG-kan aja. Kalau orang tuanya ada kanker payudara atau tantenya ada itu ya USG aja. USG nanti sama dokter yang wanita, USG wanita itu lebih nyaman buat si anak ya atau betul, atau gadis ini lebih aman. Ya. Baik, Dok. Siap, nih terakhir nih, Dok. Karena waktu juga dan dokter Eka juga masih di antara kesibukan lainnya. Terakhir, dokter Eka, saya mau tanya bagaimana dengan penggunaan pil KB? Apakah benar penggunaan jangka panjang pil KB bisa memicu atau menyebabkan kanker karena perubahan hormon? Karena itu kan hormon isinya, Dok. Ya. Pil KB itu. Kalau kita melihat penelitian ya, kita dokter itu memang sebaiknya basicnya hasil penelitian. Itu bisa penggunaan KB secara hormonal. KB yang ada hormonnya, misalkan suntik pil, susuk ya, itu berisiko kalau digunakan dalam jangka waktu lama. Ya. Tapi kalau kita gembor-gemborkan, pemerintah lebih perlu KB-nya untuk mengatasi kemiskinan. Gitu, ya. Takutnya malah salah. Nah. Nah. Tapi memang ada pengaruhnya, pasti ada pengaruhnya itu. Ya, karena itu hormon yang diberikan itu tidak natural. Ya. Ya, tidak natural. Karena setiap orang itu sudah punya hormon sendiri, kalau dikasih dari luar tidak natural. Yang sekarang kita gencar untuk menyampaikan kepada masyarakat itu jangan menggunakan hormon replacement terapi. Misalkan sudah menopause mau kelihatan muda minum hormon. Nah, itu yang bahaya. Enggak ada manfaatnya untuk dia sendiri aja. Hanya tapi sebenarnya ya, justru merusak.
Iya. Ya, karena sudah menopause ingin terlihat lebih cantik, gitu. Iya. Hormon. Bahkan wanita-wanita yang waria, wanita pria, itu dia payudaranya bisa tumbuh karena minum pil KB mereka itu. Minum pil KB. Payudaranya bisa gede, pinggulnya bisa gede. Itu karena mereka minum hormon, ya, hormon wanita. Ya, karena memang kerjanya hormon wanita itu memelihara bentuk tubuh wanita. Ya, tuh dia nggak boleh, sebaiknya jangan. Tapi kalau KB, ya memang lebih bijak. Makanya kalau banyak kan orang-orang yang, ya kalau kita bilang bukan garis keras ya, orang-orang kepercayaan tertentu, agama tertentu tidak memperbolehkan KB. Itu sehat, alamiah. Ya, masalah punya anak berapa ya terserah. Gitu. Tapi itu lebih sehat, karena alamiah tidak dicampur tangan. Oleh, ya jadi buatan Tuhan asli, itu lebih sehat. Daripada dimasukin hormon, dimasukin macam-macam. Ya. Cuma program pemerintah kita sekarang ingin mengendalikan penduduk, ya mau nggak mau. Gitu kan, masih ya. Digiatkan ya dok, ya. Pembatasan keturunan. Ya. Soalnya kan banyak orang tua yang nggak bertanggung jawab, mau anak banyak tapi nggak mau ngasih nafkah, nggak mau duitin. Nah, iya. Nah, itu kan bahaya. Itu masalahnya itu sebenarnya ya. Ya, jadi itu. Jadi pasti berefek penggunaan. Makanya saya anjurkan penggunaan spiral tanpa hormon, ya. Kemudian kalender atau menggunakan sarung, ya, menggunakan kondom itu mungkin masih aman karena dia tidak memasukkan apa-apa, ya. Enggak ada bahan kimiawinya yang masuk ke tubuh. Betul, betul. Iya, iya, iya. Nah, gitu sudah menjawab ya. Semoga ya, sebenarnya kembali lagi ada banyak sekali pertanyaan. Saya mohon maaf tidak bisa dibacakan, tidak bisa dijawab. Tapi insya Allah tadi pertanyaan-pertanyaan tadi sudah lumayan memberikan ilmu baru, memberikan insight sehingga kita lebih sadar lagi untuk terutama untuk ini ya, kanker payudara dan secara umum untuk kesehatan apa yang harusnya dihindari, apa yang harusnya kita perbanyak seperti yang tadi Dr. Eka jelaskan. Nah, ini nanti panitia sepertinya sudah memilih sebenarnya pertanyaan, tapi mungkin kita foto dulu bisa ya sebelum Dr. Foto Eka juga ya, berikutnya Mbak Lisa juga sudah ini ada kegiatan yang lain mungkin. Panitia sudah bisa foto? Oke, ini ada berapa halaman nih? Saya nggak tahu nih. Oke, sudah ada di layar tuh ya. Oke, siap-siap. Kita senyum semua. Oh, sudah siap-siap ya. Ntar saya cari. Oh, dokter masih di jalan. Sambil panitia siap-siap. Gimana dokter? Sudah ready? Sudah. Oke, yuk panitia boleh minta tolong ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Berikutnya, ada lagi? Oke, halaman berikutnya, ayo yang on cam, yuk kita foto. 1, 2, 3. Ada lagi? Halaman selanjutnya ada berapa puluh halaman nih kita malam ini? Ada lagi? Sudah atau masih lanjut nih ya fotonya nih? Okay. Masih lanjut ya? Masih ada foto sepertinya lagi. Sudah sih dok. Ini okay, sudah. Tiba-tiba muka saya muncul di layar. Okay, sekali lagi terima kasih banyak Dr. Eka, Mbak Lisa. Untuk ilmu-ilmunya insya Allah bermanfaat pastinya untuk kami. Sama-sama. Dan daging semua. Semoga ibu-ibu di sini bisa langsung menerapkan gaya hidup sehat yang tadi Dr. Eka share dan teknik sadari yang tadi Mbak Lisa juga sudah ajarkan. Terima kasih banyak dokter. Silakan jika ingin ada kegiatan lain atau mau ikut lanjut acara kita sampai selesai juga. Kami persilahkan dokter. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nadira, terima kasih Dokter Eka. Terima kasih Mbak Lisa. Sama-sama Mbak Lisa. Jangan berhenti jadi apa anggota Love King karena saya melihat
penyintas-penyintas itu yang membantu penderita-penderita penyakit kanker payudara itu jadi makin sehat mereka. Saya nggak tahu apa yang ada rahasia di balik itu, tapi itu benar. Sharing is healing, dok. Logis, dok. Ya, psikologi. Ya, jadi mereka jadi makin sehat malah. Dan orang-orang yang bersama-sama sakit itu lebih dekat hubungannya daripada saudara kandung bahkan. Iya. Ya. Itu yang kenyataan benar. Yang saya lihat. Ya, karena senasib. Iya. Ya. Benar, itu benar. Benar banget, dok. Jadi, kita jadi ya, sama pink sister, dok. Ya, iya. Mereka lebih dekat daripada saudaranya. Kalau bahkan yang nungguin tuh sering yang dari grup-grup ini, grup-grup ibu-ibu yang sesama support ini kelas. Ya, pendampingan. Yang keluarganya udah malas, udah bosan nungguin. Nah, ini temannya sendiri yang nungguin kalau sakit. Yang antar ke rumah sakit. Iya. Insyaallah. Ya, semoga selalu sehat. Amin. Makasih, dok. Kapan-kapan aku kontrol ya. Sama dokter boleh ya? Boleh. Mbak Lisa gimana? Jakarta atau Surabaya nih? Saya di Serpong, dok. Ya, Tangsel. Oh, di Serpong. Ya, ya. Ya, dulu saya onkologinya di UI sih. Dulu orang tua saya juga di Tapi, dokter ini di Jogja? Surabaya. Surabaya? Ya, di Surabaya. Surabaya. Oh, Surabaya. Ya, ya, ya. Ya, makasih ya. Makasih ya, dok. Terima kasih banyak, dokter. Sukses, dok. Sukses terus, dok. Selamat malam. Selamat malam. Oke, selanjutnya jangan leave dulu karena masih ada pengumuman 3 pemenang. Tadi 3 pertanyaan terbaik. Bentar, ini layar saya kenapa ngeblank? Saya nggak bisa baca. Oh, sudah ada nih. Hadiah pertama, wow. Hadiahnya ada free course 2 bulan dari EduCourse senilai Rp800.000, paket produk dari Biodev dan Labore senilai Rp100.000, produk dari Organic Supply Co senilai Rp150.000, dan merchandise eksklusif dari Ibu Pembelajar Indonesia. Itu baru buat juara 1. Jangan sedih, juara 2 masih ada lagi. Ada free course EduCourse 2 bulan senilai Rp800.000, paket produk dari Biodev dan Labore senilai Rp100.000, dan merchandise eksklusif dari Ibu Pembelajar Indonesia. Serta juara 3, paket produk dari Bantex senilai Rp100.000, merchandise eksklusif dari Gardo Auto, dan merchandise eksklusif dari Ibu Pembelajar Indonesia. Masya Allah, bertabur hadiah. Luar biasa ini acaranya Gramedia Digital dan Ibu Pembelajar Indonesia. Boleh terus, siapa ini yang menang? Apakah kita ya, Mbak Lisa? Bukan ya? Pengennya ya, Mbak. Hadiahnya itu menggoda. Sudah bisa ditampilkan. Ini dia, wow. Selamat. Juara 1 Margaret Silaban, 2 Yuli Syafia, yang ketiga Ita Septiana. Selamat sekali lagi. Boleh di-capture dulu, jadi nanti untuk konfirmasinya lebih gampang ya untuk para pemenang. Nah, tata cara klaimnya, kirimkan gen 5.0 fast digabung _ nama lengkap, _ alamat, _ nomor handphone, _ email. Dicatat ya, jangan salah, nanti nggak nyampe hadiahnya. WA, WhatsApp ke Yulita 0856-2862-109, maksimal 1x24 jam setelah acara ya. Jadi ditunggu paling lambat besok jam 7 malam. Ayo, gercep lah ya kalau hadiah ya. Masa kalau hadiah juga nggak gercep, waduh nggak mau rejeki nih. Oke, terima kasih juga kepada yang sudah nanya tadi, banyak banget, luar biasa antusiasnya, tapi mohon maaf sekali lagi nggak bisa dibacain satu persatu, karena kita udah overtime berapa menit ini. Akhirnya, sudah sampai juga kita di penghujung acara dari webinar talk show Sadari dan Sayangi Payudaramu. Seru banget, ilmunya insya Allah bermanfaat, dan jangan lupa, sudah ada ilmunya harus kita terapkan, harus kita sadari setiap bulan, jangan lupa kalau perlu juga kita cek ke dokter, dan yang pasti kebiasaan hidup sehat yang tadi diceritakan, yang tadi dijelaskan oleh dokter Eka, itu harus kita lakukan setiap hari. Terima kasih juga kepada para panitia, penyelenggara, para pembicara tadi, narasumber Mbak Lisa dan dokter Eka, sudah membagikan ilmunya kepada kita dengan gratis loh, itu ilmu mahal sekali dibagikan secara gratis. Terima kasih juga kepada para sponsor yang memberikan
hadiah yang bertabur banyak banget itu, ada EduCourse, Your Future Skill Accelerator, Cerita Buddy, Teman Ibu Bercerita untuk Mewujudkan Kehidupan Terbaik Versi Diri Masing-Masing, Ancol, Ancol Taman Impian, Pilihan Tempat Rekreasi Keluarga, Biodev, Sabun Antiseptik yang Efektif Membunuh Kuman 99%, Labore, Skincare yang Berfungsi Memperbaiki Skin Barrier Kulit, Snack Alami, Alami Puffs merupakan snack sehat untuk anak usia 1 tahun ke atas yang menggunakan bahan premium tanpa MSG dan tanpa perasa atau pewarna buatan, sehingga bergizi secara natural dan pasti disukai si kecil. Selain rasanya lezat, Alami Puff juga untuk melatih motorik si kecil, mudah digenggam dan lumer di mulut. Bantex, home filing is fun, Bantex organizing made easy. Organic supply oil, safer for you, better for the environment. Bambu, Bumbo, mohon maaf, Bumbo, sahabat empati si kecil biar lebih lahap makan. Ina Cookies, cookiesnya keluarga kita. Althea Care, jangan lupa ikutan giveaway Althea Care ya, spesial dalam rangka memperingati Bulan Kesadaran Kanker Payudara 2022. Dapatkan voucher pemeriksaan mamai senilai Rp500.000, voucher belanja di Transmart senilai Rp100.000, serta goodie bag eksklusif dari Althea Care dengan bergabung ke komunitas Telegram Althea Parents. Info lebih lanjut, cek Instagram Althea Care ya. Book Our Class, aplikasi belajar bahasa Inggris yang fun untuk anak 4-14 tahun, berisi ratusan animated books yang interaktif dengan kuis dan berbagai games edukatif. Dan Garda Oto, memasuki musim hujan, jangan lupa lindungi kendaraan Anda dengan asuransi mobil Garda Oto, agar berkendara tetap peace of mind selama musim hujan. Nikmati kemudahan pembelian secara online melalui website gardaoto.com, dan nikmati kemudahan pembayaran dengan cicilan 0% hingga 12 bulan, serta dapatkan e-voucher dari Tuli senilai total Rp2.000.000. Periode 1-31 Oktober 2022, info lebih lengkap, bit.ly garis miring promo Garda. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir malam ini secara virtual dalam acara webinar activity Sadari dan Sayangi Payudaramu. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Gramedia Digital dan Komunitas Ibu Pembelajar Indonesia bersama Althea Care dan Komunitas Love Pink dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jangan lupa juga, besok kita masih ada acara webinar yang lain yang lebih seru. Di jam 10 pagi ada Cara Asyik Menulis Cerita, itu untuk anak dan remaja, bersama penulis dan editor dari penerbit Buana Ilmu Populer atau BIP. Dan nanti siangnya jam 2 siang ada webinar untuk ibu-ibunya nih, Bisnisku Passionku, bersama dua speakers pebisnis wanita sukses. Jadi ibu-ibu yang mau berbisnis dan mau sukses bisa ikutan daftar ke webinar besok ya. Masih ada banyak juga rangkaian acara Generation 5.0 Fest lainnya yang sangat bermanfaat. Temukan informasi selengkapnya di Instagram kami di @gramediadigital. Nah, begitu. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah datang, yang sudah hadir. Kita belajar sama-sama dari tadi, dari jam 7 malam sampai sekarang sudah hampir jam 9 malam. Terima kasih masih stay sama-sama dengan saya di sini. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kekurangan dalam penyampaian webinar kita malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi besok di webinar berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.